One, two, three. I am Magdalene. I contain multitudes. Halo, teman-teman. Selamat sore, semuanya. Selamat datang di uh, webinar Magdalene. Nama saya Hera Diani, saya managing editor Magdalene.com, media online yang membahas isu perempuan dengan perspektif gender. Uh, dan ini adalah event Magdalene Learning Club online. Uh, bagi yang belum familiar, Magdalene Learning Club atau MLC adalah wadah dari komunitas Magdalene yang didirikan untuk tujuan pemberdayaan, knowledge sharing sampai peningkatan kapasitas. Dan kegiatan ini mulai dari webinar sampai hari, apa seperti hari ini, lalu ada talk show, workshop sampai training dan kelas. Topiknya beragam, mulai dari spiritualitas, menulis, entrepreneurship sampai professional development. Nah, jika teman-teman tertarik untuk mengikuti event-event kami yang lain seperti acara hari ini silakan kunjungi di website kami, Maglin.co, dan kunjungi halaman community kami ada di kategori. Di situ juga ada kalender event. Selain itu, pantau terus di website kami dan follow akun-akun media sosial kami @maglinid di Instagram dan Twitter, serta Maglin Indonesia di Facebook dan LinkedIn. Oke, sebelum kita mulai sesinya, sedikit housekeeping dulu ya. Silahkan teman-teman gunakan fungsi chat untuk saling menyapa. Nah, saya hai, katakan dari mana. Karena kita juga ingin tahu teman-teman yang ikut sore ini dari mana aja lokasinya. Silakan juga kalau mau ngasih feedback atau apa, silakan ditulis di situ. Nah, kalau ada pertanyaan, langsung saja ditulis di, digunakan di fitur Q&A. jangan di chat ya, nanti takutnya nggak kebaca atau tenggelam pertanyaannya. Lalu silakan posting tentang acara ini atau konten-kontennya di akun media sosial masing-masing dengan nge-tag kita tentunya, at Magdalene ID. Dengan hashtag uh, School From Home. Uh, sebelum mulai kita ini ada polling dulu, silakan diisi teman-teman. Silakan poll pollingnya poll. Ya, silakan diisi uh, apa sih yang menurut teman-teman tidak menyenangkan dari School From Home ini? Apakah PR semakin banyak? sulit membagi waktu, anak susah diatur, atau guru kurang komunikatif, atau yang lainnya. Lalu hal penting, hal paling penting apa yang menjadi pertimbangan ketika memilih sekolah untuk anak? Ya, kemudian sumber media apa yang paling sering digunakan untuk mendapatkan informasi? Okay. ya uh, seperti sudah kita lihat di screen sudah ada Mbak apa Mona Ratuliu, halo Mona, juga Mbak Elisa Wahid dan uh, apa Mbak uh, Miss Miss Gloria Siagian. Uh, sebelumnya saya mau um, latar belakang dulu nih kenapa sih untuk webinar ini kita akan membahas tentang school from home atau sekolah dari rumah dan uh, gimana kita bisa mendukung orang tua dalam melakukannya di tengah pandemi ini terus terang kita angkat isu ini karena masalah saya pribadi juga sebagai orang tua saya punya anak usia TK hampir lima tahun terus uh, ini pandemi kan udah udah bikin kewalahan ya karena beban bertambah kerja dari rumah persoalan persoalan rumah tangga lalu harus mendampingi anak uh, juga belajar dari rumah nah semester lalu saya udah kewalahan awal-awal pandemi saya bilang sama guru uh, anak saya bu uh, terus terang saya uh, kewalahan saya nggak akan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dari rumah ini karena udah kewalahan banget kebetulan saya uh, ibu tunggal jadi terus ibu bekerja uh, art juga tidak full time jadi uh, inilah apa banyak banget ininya uh, isunya gitu jadi saya pikir nanti aja deh kalau udah pandemi udah mereda baru anak akan ikut sekolah lagi tapi kan ternyata pandemi masih ada, belum ketahuan ujungnya. <gih> Jadi saya pikir, wah anak walaupun masih TK, perlu juga nih apa struktur dan pendidikan juga ya. Kalau main Lego terus saya pusing juga gitu. Uh, walaupun masih taman kanak-kanak. Jadi uh, akhirnya mulai semester ini sih ikut sekolah apa school from home gitu. Dan ternyata itu sesuatu banget ya. <gih> Pertama anak kecil itu nggak betah gitu, ikutan Zoom meeting maunya lari, nggak bisa diem, pencet mau matiin video gitu. Jadi setengah jam sesi kelas ini capeknya kayak lebih dari jadi we, apa moderator webinar 2-3 jam gitu. Terus belum lagi kegiatan lainnya yang diusulkan gitu. Saya itu orangnya nggak crafty banget, jadi kalau ada us, apa gurunya sih nggak maksain gitu. Oh, ini ada tugas-tugas sekolah, tapi ya udah dikerjain gitu. Tapi aduh harus ya gitu. Lalu nanti diupload juga kegiatannya, foto-fotonya, videonya. Capeknya lumayan sih gitu. Nah, kemudian sempat sharing dan posting di media sosial, ternyata uh, semua orang tua kayaknya situasi sama gitu. Mungkin nanti uh, Mona dan Mbak Lisa juga uh, bisa sharing juga. Dan itu ternyata terjadi regardless of tingkat sosial ekonomi, posisi jabatan, dan lain-lain. Makanya Magdalene Learning Club kali ini kita akan membahas gimana sih uh, kita bisa mendukung orang tua dalam menyiasati kegiatan school from home ini, mengingat pandemi juga belum kelihatan ujungnya gitu. Nah, sudah hadir bersama kita semua perwakilan dari orang tua. Ada Mona Ratulio. Halo Mona, terima kasih sudah hadir sore ini. Uh, Mona adalah, ya sudah tidak asing lah ya bagi kita, ada seorang aktris, ibu, empat anak, dan juga founder Parenting, ya, website atau blog soal parenting. Mona juga sudah menerbitkan buku juga ya soal parenting ini ya. Kemudian sebagai perwakilan dari sekolah ada Miss Gloria Siagian. Miss Gloria ini adalah Head Counselor untuk murid-murid di BINUS School dan juga Buka Praktek Psikologi untuk Anak di BSD. Halo Miss Gloria, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Kemudian last but not least, ada Mbak Alisa Wahid. Halo Mbak, ketemu lagi di webinar yang berbeda ya. beliau ini adalah psikolog keluarga dan juga pengajar, juga sekretaris LPPPBNU sekaligus koordinator jaringan Gus Durian balisa <tuk> terima kasih semuanya atas kehadirannya sore ini. Uh, saya langsung ke Mona dulu aja kali ya. Uh, Mona boleh sharing nggak pengalamannya sebagai orang tua dengan empat loh, bukan cuma satu. Saya satu aja rasanya udah. <tuk> oh, gitu. Mona empat anak uh, usianya berbeda-beda tentunya ya. Ini saya pengen tahu nih gimana sih perluwatannya. Ke <laughs> okay. Hai Mbak Hera, hai semuanya, Mbak Gloria, halo Mbak Alisa belakangan cuma colek-colek di Twitter aja ya Mbak Alisa ya. Iya, <laughs> seru sih sebenarnya, cuma memang mm, awal pandemi sih sebenarnya kalau buat aku yang super seru karena aku tuh agak gaptek, mungkin hampir sama juga kali ya dengan ibu-ibu lainnya mesti upload ini, mesti download itu gitu tuh. Aduh, bikin pusing banget deh gitu ya awalnya kayak gitu. Sorry, kalau usianya berapa aja? Nah, anakku yang pertama kan umur 17. Kebetulan hmm. memang sudah lama dia bawa laptop ke sekolah kan. Jadi dia semuanya udah bisa kerjain sendiri karena memang udah terbiasa dengan teknologinya, masuk ke Google Classroom lah, apa segala macam kan memang mereka sudah sehari-hari begitu sebenarnya. Terus anakku yang kedua itu umur 11, alhamdulillah sudah dua setahun eh setahun ini ya setahun belakangan ya kalau nggak salah bawa laptop juga ke sekolah jadi lumayanlah cuma perlu pendampingan kalau misalnya dia butuh bantuan uh, apa menyelesaikan tugas-tugasnya untuk diskusi sama orang tua segala macam kayak gitu cuma kalau buat aku sih yang paling seru tuh uh, anakku yang ketiga Nala tuh umurnya delapan tahun uh, sekarang kelas 3 SD kemarin waktu kelas 2 kan memang dia betul-betul uh, belum hampir belum tersentuh teknologi anaknya juga nggak terlalu suka teknologi lebih suka DIY apa di rumah bikin slime lah bikin apa gitu-gitu kan jadi betul-betul dari buka laptop nyalain laptop sampai matiin tuh <laughs> orang tuanya semua oh, yang iya. Itu tuh memang cukup menantang sih memang. Yeah. <laughs> Terus uh, apa namanya apalagi awal-awal tuh kan teknologi sebenarnya belum ready ya, Mbak. Jadi yeah. begitu mesti uh, apa buka aplikasi tuh terus aplikasinya ngeheng karena semua orang buka gitu yeah, yeah. <laughs> bukain aplikasinya aja sejam belum uploadnya ah gitu agak pusing sih cuma belakangan sih aku menemukan cara bahwa ya udahlah ya memang ini juga situasinya khusus kan ya hmm. jadi aku pikir ya kitanya juga sebagai orang tua kayaknya perlu santai deh gitu kan biasanya namanya juga orang tua ya pengennya anaknya tuh sekolahnya yang terbaik gitu bahkan ada sebagian orang tua yang punya target-target nilai dan lain sebagainya ya menurut aku ini jadi lebih mudah Dihadapi kalau kitanya agak lebih santai, terus agak banyak maklum. Gitu, maklum sama situasinya, maklum sama anaknya, maklum sama gurunya. Gitu, karena kan semuanya nih bukan cuma kita, loh. Semuanya juga gagap dengan situasi ya. ini. Gitu, jadi ketika aku mulai santai. Tadinya kan aku oh pokoknya harus ngumpulin hari ini nih, ayo aduh gimana nih ini belum diupload apa-apa apa gitu kan, wah pusing. Cuma belakangan aku ya udahlah ya kalau memang lagi ngeheng ya sudahlah kita makan dulu yuk, kita main dulu yuk gitu. Jadi nggak ada target-target buat diri sendiri karena uh, di luar sekolah anak kan kita juga menghadapi banyak ya, situasi betul. yang seru-seru ya. Apalagi aku juga baru punya bayi juga sekarang. Hmm. gitu Jadi ya agak lebih santai lah menghadapi ya kalau misalnya memang hari ini nggak bisa diupload, ya dikabarin aja deh misnya gitu, miss, nggak hang miss, uh, besok aku coba lagi ya kayak gitu. Jadi betul-betul uh, apa ternyata membantu banget ketika kita agak mengesampingkan sedikit target-target yeah. yang biasa kita tetapkan ke diri kita sendiri gitu, bahkan ke anak-anak lebih santai itu sebenarnya lebih lebih enak ya namanya juga situasinya situasinya nggak seperti biasa gitu. Iya, yeah. ini Tiger Mom nya masih di dial down gitu yeah. ya. <laughs> Off dulu deh. Off dulu ya. Nah, uh, tapi kalau dari anak-anak sendiri uh, ada nggak, maksudnya kelihatan stres, lebih stres atau malah anak lebih senang karena di rumah? Beda-beda <laughs> uh, sih. Uh, Sebenarnya kalau ditanya semuanya seneng, senengnya uh, sekolah, uh, hmm. sekolah tatap muka. Uh, apalagi anakku yang nomor dua ya memang dari awal tuh hasil psikotesnya juga anaknya tuh apa dia tuh belajar lebih mudah kalau dia melakukan gitu ya. Jadi mm. ya begitu di rumah menghadap laptop gitu ngelihat muka gurunya juga di layar tuh buat dia tuh sulit banget. Mm, yeah. <laughs> Terus apa namanya kan biasanya kalau di sekolah anakku kan banyak prakteknya tuh Mbak. Misalnya math gitu ya, bukan cuma ngitung-ngitung tulis tapi ada Cara-cara lainnya gitu yang diajarin gurunya dengan... Dia bisa menyentuh, bisa memegang, bisa apa segala macem. Cuma kalau di rumah kan, dia juga dikasih instruksi sama gurunya lewat layar tuh mudeng gak mudeng gitu. Jadi mm. ya, buat dia sih sulit tuh buat anakku yang nomor dua. Um, apa namanya, ya apa uh, bukan cuma orang tua tapi sekolah juga melakukan banyak improvement deh belakangan setelah masuk tahun ajaran baru bahwa orang tua eh, bah, uh, orang tua juga di encourage untuk bikin kesepakatan sama anak-anak jadi kesepakatannya apa nih belajar di rumah ternyata yang detail-detail kecil-kecil seperti sit properly gitu tuh penting banget kalau nggak mereka gender <tuk> uh, iya <benar. tuk> gender lama-lama tiduran <tuk> pegang oh, laptop oh, yeah, yeah, yeah. itu <tuk> rilem banget <tuk> nah Itu jadi kan gitu. uh, oke okay. kata mona apa kalau anak pertama sama kedua emang udah sekolahnya laptop gitu nah banyak sih yang uh, orang tua yang akhirnya pasrah kan dulu misalnya mungkin strict sama screen time gitu kan sama gadget Terus sekarang mau nggak mau jadi harus banyak atau enggak karena emang ya bekerja dari rumah jadi yaudah deh biar anaknya ada kesibukan dulu jadi ya udah nggak apa-apa deh screen time lo jadi lebih banyak mana gimana uh, aku sih sebenarnya screen time tetap mau nggak mau lebih banyak daripada biasanya ya belum sekolah aja udah menatap layarnya lama banget tuh biasanya sih anakku kan apa bahkan sehari tuh bisa nggak bisa enggak gadgetan sama sekali karena pulang sekolah, kan kita kan kalau di rumah kan aturannya boleh main gadget asal semua tanggung jawabnya udah selesai gitu, terutama tugas-tugas sekolah. Cuma kan ini tugas sekolah juga buka laptop dan lain-lain dan lain sebagainya, jadi ya pasti screen time lebih banyak. Cuma, hmm, Biasanya kita ngaturnya ya mau nggak mau ya musik kreatif ya untung suamiku juga membantu sih membuat keseruan-keseruan yang bisa bersama-sama gitu terus kalau aku kan aku yang paling kecil untungnya dia juga apa nggak terlalu seneng gadget jadi paling buka YouTube untuk Cari tahu, kita hari ini mau ngapain ya? Gitu, kamu hari ini mau ngapain? Coba buka YouTube dulu, misalnya mau masak-masak apa ya. Buka YouTube nanti, kalau udah ketemu kegiatannya apa, tutup lagi, baru berkegiatan yang lainnya. Gitu, cuma ya, memang sih mungkin untuk orang-orang tua bekerja seperti Mbak Hera semuanya jadi nggak mudah ya, ya. <laughs> butuh butuh membuat anak-anak lebih tenang supaya orang tuanya bisa bekerja sih. Cuma ya menurut aku ya sekali lagi ini kan situasinya khusus betul, ya. Oh ya. ya, eh, eh, gimana kebijakan orang tua? Tapi ya memang kita juga tetap mesti mikirin sih gimana kesehatannya anak-anak juga. Iya hmm. betul. Uh, kalau Mona sendiri yang diharapkan dari sekolah apa sih sebetulnya? Apakah nggak usah ada PR deh gitu. <tuh> <tuh> Aduh, aku sih sebenarnya mulai nggak menaruh banyak harapan ya. <tuh> belakangan. Cuma memang aku harapannya sih nomor satu adalah komunikasi sih Mbak. Ternyata komunikasi sangat membantu. Untungnya sekolah anakku juga komunikasinya luar biasa luar biasa ya. Jadi ada perkembangan apa selalu kita berkomunikasi gitu, baik di grup. Terus, kalau perlu, kita uh, apa namanya? Uh, Parent meeting lewat Zoom dan lain sebagainya itu sering banget. Gitu, mereka nggak takut tuh dengan protes orang tua karena banyak perubahan. Ya, emang mau, ma mm -hmm. mau nggak mau kan akan banyak yeah. adjustment. Ya. <laughs> Jadi, mereka banyak tuh melakukan uh, zoom meeting zoom meeting terus uh, apa namanya uh, bikin artikel-artikel yang disebar di uh, WhatsApp grup dan lain sebagainya dan ternyata sangat membantu sih membuat kita setidaknya sedikit sedikit tahu nih mau dibawa kemana sih anak-anak di era pandemi seperti ini oke okay. thank you Mona nanti kita balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari ini ya oke okay, merah aku okay. <laughs> uh, sekarang mau ke Miss Gloria dulu Miss Gloria nih eh uh, kalau dari uh, pengalaman Binus sendiri gimana uh, menerapkan school from home ini? Iya. Jadi gini Mbak Hera, memang waktu kita baru awal masuk pandemi itu kan kayaknya semua orang shock ya, gitu hmm. ya. Bulan Maret tiba-tiba wah, lockdown, semuanya harus dari rumah gitu ya. Jadi uh, persis seperti kata Mbak Mona Adjustment juga, gitu maksudnya, bukan cuma orang tua, bukan cuma anak-anak. Sekolah juga adjustment, ternyata gitu ya, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya uh, apa ya model pembelajaran yang mau akan diberikan kepada anak-anak, karena kan mau tidak mau uh, sekolah tetap harus jalan, gitu ya, anak-anak tetap harus dapat haknya, gitu. Nah tapi, untuk uh, akhirnya, di tahun ajaran baru ini, akhirnya Binus tuh, kalau uh, kita tuh punya, ada dua sistem. Jadi, bilangnya adalah uh, sinkronus dan asinkronus. Jadi, ibaratnya tuh uh, ada masa online dan ada masa uh, offline gitu. Jadi, uh, dalam satu hari jam, uh, satu hari sekolah, kita tuh bagi, jadi tidak tidak dari jam 8 sampai jam 3 sore online semua enggak gitu tapi kita coba bagi ada jam-jam di mana oh anak-anak jam sekian akan online kemudian nanti dia akan offline gitu ya dan kalaupun offline mungkin bentuknya diberikan tugas sama gurunya jadi pada saat mereka online mereka bisa tanya tuh sama gurunya. Miss, tadi aku kesulitan yang ini nih gitu ya. Jadi e, proses karena kan memang kalau sekolah yang tatap muka kan sebenarnya proses diskusi, proses pengajaran semuanya kan di situ gitu ya. Tapi kalau kita melihat anak-anak mau dipaksa benar-benar 100% online juga nggak mungkin satu kesehatan mata gitu ya kedua kesehatan kantong orang tua ya, <laughs> itu kan juga jadi pertimbangan juga gitu jadi uh, akhirnya dicoba disiasati seperti itu gitu supaya nanti uh, proses pembelajarannya itu tetap jalan dan komunikasi dengan guru juga tetap jalan gitu jadi kita sendiri juga kan pakai sistemnya pakai Teams. Jadi modelnya mungkin kayak Google Classroom begitu ya, Mbak hmm. ya. Jadi eh uh, jadi kalau misalnya anaknya bingung gitu dia bisa langsung chat aja sama miss -nya. karena kan kalau anak-anak kecil itu kan biasanya mereka nggak punya handphone, belum punya nomor ya. telepon gitu. Jadi hmm. masih sangat tergantung sama orang tuanya. Tapi kalau di Binus tuh kita kasih ada platform buat anak-anak itu bentuknya Teams, mereka bisa langsung chat. Jadi tinggal uh, be Kemisnya yang mana namanya terus mereka chat Miss, aku ada kesulitan yang ini ini gimana nih gitu ya. Terus kalau misalnya Miss-nya bisa um, respon, terus nanti mereka bisa uh, video call gitu ya, karena di dalam satu platform itu bisa video call, bisa WhatsApp, bisa langsung entah dia mau ngechat temennya juga bisa gitu ya. Yang kayak gitu jadi bentuk-bentuk pembelajarannya sih yang ditawarkan seperti itu, kemudian kita juga tahu bahwa deadline, orang tua kan juga cukup kebingungan ya dengan deadline gitu. Apalagi kalau misalnya kayak Mbak Hera, orang tua bekerja gitu, terus belum tentu setiap hari bisa langsung check-in tuh apa yang dikerjakan oleh anak gitu. Jadi kita juga berusaha untuk membuat deadline tugas tidak terlalu pendek, tidak misalnya Uh, jam 8 nanti digumpul jam 12 siang, gitu ya. Jadi ada waktu di mana orang tua bisa menyesuaikan dan kemudian ngecek untuk melihat um, dan mendampingi pada saat mereka sudah selesai work from office-nya, gitu. Terus kemudian juga dari guru kelasnya pun uh, cukup aktif untuk kasih tahu, oke, okay, ma'am. Uh, Uh, ini nih listnya, nih yang kira-kira anak-anak belum submit nih, gitu ya. Coba tolong dicek, gitu. Jadi, jalur komunikasinya memang akhirnya harus dengan berbagai cara sih, untuk bisa uh, mengatasi gap itu yang tadinya mungkin orang tua tinggal ngecek buku diary gitu ya buku diarinya anak-anak sekarang akhirnya harus dengan cara misnya yang ngecek kemudian info sama orang tuanya juga apalagi buat anak-anak yang level sekolahnya lebih kecil gitu hmm. ya, kalau ya. Lebih. ini kondisi ini ideal nggak sih sebenarnya untuk belajar atau gimana <tuk> Wah, kalau ditanya ideal, ideal sudah pasti nggak ideal, <tuk> ideal. Ya sangat tidak ideal gitu ya karena kan pada dasarnya anak-anak itu butuh interaksi tatap muka butuh pembelajaran dengan cara pengalaman langsung gitu ya tapi tapi ya memang gak ada pilihan lain karena kan kalau kita disuruh milih antara dua antara keselamatan dan kesehatan anak-anak gitu ya akhirnya memang kita harus memilih anak-anak memang harus sekolah dari rumah gitu jadi dengan kondisi yang sangat tidak ideal, inilah yang bisa dilakukan untuk supaya anak-anak tetap dapat hak-haknya mereka, yaitu hak uh, belajar. Gitu. Tadi selain yang sudah disebutkan sama Miss Gloria, apalagi cara BINUS untuk mensupport uh, orang tua nih? Oke. Okay. Uh, kita ada ini sih, benar ya, kita tuh memang harus menjalin komunikasi dengan orang tua, gitu. Dan uh, mungkin banyak juga ya orang tua-orang tua yang seperti uh, Um, Mbak Mona yang waktu baru awal tuh, uh, teknologi ini seperti apa gitu ya, yang tadinya nggak pernah nge-zoom atau apa gitu, tiba-tiba ini. Nah, jadi dari BINU sendiri juga kita mengadakan training sih, karena memang kan yang kita pakai ada platform yang berbeda daripada orang umum pakai tidak Zoom, tidak Google Classroom gitu ya, bentuknya Teams. Jadi kita mengadakan uh, training buat para orang tua, untuk orang tua tahu oh begini loh caranya. Oh nanti kalau cari tugas anak saya lewat sini loh, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga ada uh, feedback form yang kita kasih gitu ya buat para orang tua karena kita juga tidak tahu apa sih tantangan uh, yang orang tua hadapi di rumah, gitu ya. Apakah model pembelajaran ini sudah tepat atau tidak karena kan toh ini adalah sebuah uh, cara bahwa kita mau mau supaya anak-anak tetap belajar tapi kita lagi mau menemukan format yang seperti apa gitu. Jadi kita juga sangat butuh gitu evaluasi dari orang tua. Jadi kita buka uh, feedback form kemudian kita juga berusaha untuk tadi ya karena ini bukan kondisi ideal, kayaknya memberikan tuntutan akademik yang sama seperti kita tetap muka itu sangat nggak mungkin. mungkin jadi, ya. uh -uh, jadi mau tidak mau tuntutan akademik pun akhirnya harus dikurangi, gitu ya. Yang mungkin uh, harusnya load-nya misalnya uh, 10 chapter, gitu ya, karena kondisinya seperti ini jadi dikurangi, gitu. Terus hmm. itu yang berusaha sih untuk dilakukan oleh Binus untuk membantu para orang tua. Hmm. Lalu, uh, kan jadi kat, uh, tadi, seperti Mona bilang, juga orang tua jadi banyak yang komplain, kan? Ya, mau gimana lagi gitu. Jadi, kalau dari pihak sekolah, apa sih sarannya buat orang tua gitu, uh, sarannya sih apa ya? Yang pertama mungkin sabar. <laughs> sabar gitu ya karena memang kondisinya adalah seperti ini dan kemudian uh, memang berbeda-beda gitu ya. Uh, jadi harus sesuaikan juga gitu sama karakter anak. Bahwa anak kita itu tidak semua anak bahwa yang begitu di, dikasihin uh, apa teknologi terus mereka duduk manis, ngedengerin dari awal sampai habis gitu ya. Nggak, nggak semua anak seperti itu ada juga anak-anak yang mungkin sambil mendengarkan dia harus sambil bergerak mungkin sambil megang bola atau squeezing apa gitu ya jadi hmm. uh, coba disesuaikan juga gitu jadi uh, sabar dan melihat bagaimana sih uh, karakter belajar anak kita ini gitu sehingga orang tua juga supaya tidak stres karena kan selama ini mungkin proses belajar itu adanya di sekolah dan ya. orang tua tidak melihat gitu di rumah. Nah, pada saat di rumah baru ketahuan, oh anak saya kok belajar tuh begini loh gitu ya. Hmm. Ternyata dia harus sambil ngomong-ngomong atau sambil gambar-gambar gitu. Which is, kan kadang kita punya persepsi bahwa yang namanya belajar harus duduk manis tatap muka begini padahal tiap anak itu bisa beda-beda gitu. Terus hmm. uh, jalin komunikasi sih Mbak Hera karena hmm. memang Uh, kalau ada kesulitan, ada apapun gitu ya, itu menurut saya uh, sekolah tuh very open untuk, hmm. "Ayo kasih tahu gitu, apa sih kesulitannya, apakah kayak misalnya nih, ke kemarin juga ada uh, ulangan gitu ya, terus kemudian gurunya info, kalau memang ada masalah tek uh, teknis dengan internet, coba tolong langsung informasikan gitu ke sekolah, jadi sekolah tahu, ke gurunya juga tahu, terus uh, semangat." <laughs> Lebih bersemangat, karena kalau orang tuanya semangat, anaknya semangat. Kalau yeah. orang tuanya stres, anaknya juga ikut stres, gitu ya. Yeah. Jadi, karena mereka saling ini um, dekat, kemudian um, paling tidak sih yang juga diperlukan sama orang tua, ada menyiapkan waktu untuk diri sendiri, sih, Mbak. Hmm. Karena kan 24 jam sama anak ngajar ini segala macam, kadang kita lupa sama diri sendiri gitu. Iya betul. <laughs> <laughs> Kalau udah lupa, terus pinginnya marah gitu, marahin hmm. anak. Anaknya stres, habis itu sekolahnya nggak maksimal gitu. Jadi iya. paling tidak sih itu ya yang mungkin saya pikir uh, orang tua perlu uh, sadari juga gitu bahwa uh, bukan cuman anaknya aja yang adjustment, orang tua juga adjustment. Oke. Okay. Terima kasih, Miss. Uh, saya mau ingetin lagi pada teman-teman semua kalau mau ada pertanyaan langsung aja di fitur Q&A uh, diisi di situ uh, karena kalau di kolom chat ini nanti suka ketimbun ya ininya apa pertanyaannya suka kebaca terbaca. Nah, sebelum saya ke Mbak Alisa mau share dulu hasil poll tadi, silakan deh. hal-hal menurut Anda tidak menyenangkan Desk go from home, PR semakin banyak. Sulit membagi waktu nih yang paling banyak hmm. nih ya. Anak sulit diatur, guru kurang komunikatif, dan lainnya. Oke. Hal yang paling penting menjadi pertimbangan ketika memilih sekolah, kurikulum, biaya, reputasi, fasilitas, profil alumni. Sumber media yang paling sering digunakan untuk mendapatkan informasi website, googling, bertanya keluarga, media sosial, dan lainnya. Oke, okay, terima kasih uh, sudah menjawab pollingnya. Sekarang ke Mbak Alisa. Mbak Alisa, apa nih yang paling sebagai psikolog apa yang paling sering dikeluhkan orang tua nih? Jadi <tuh. tuh>. tambah <tuh>. banyak nggak? Oh, iya. <tuh>. <Lracian> Mamona dan Miss Gloria uh, dan teman-teman semua ya, uh, saya udah udah cemas tadi itu. Waduh, saya suruh menjawab per, menjawab persoalan. Nih. <lacian> 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 eh, jadi memang tadi tadi kita dengar dari Mamona terus kita dengar ya, dari Miss Gloria ya. Jadi sebetulnya uh, School from Home ini bukan hanya problemnya orang tua sih, guru ya, ya. dan juga berproblem. Ya, ya, ya. Hmm soal mengoperasikan Zoom itu ya hampir tidak ada orang yang menggunakan Zoom sebelum kan yeah. <laughs> gitu mm. atau kalaupun ada ya paling sekali-sekali gitu, tidak benar-benar um, uh, menggunakannya secanggih sekarang, kalau sekarang kan kita udah canggih gimana caranya mm. kalau ada yang bocor, bla 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 itu kita udah tahu gitu, tapi sebelumnya yeah. nah uh, di sekolah kami saya kan mengelola pendidikan anak usia dini dengan dengan 200 murid ya. Itu playgroup TK itu juga kita sadar betul bahwa apa namanya ini tidak mudah baik bagi guru, bagi anak maupun bagi orang tua begitu ya. orang tua memang sebagian besar orang tua seperti Miss Gloria sampaikan bahwa Uh, mereka benar-benar menyerahkan kepada uh, sekolah gitu selama ini nggak banyak orang-orang yang uh, orang tua yang parent yang sing seperti Mbak Mona gitu ya yang memang involve kepada anak-anaknya. <tuh> nah kalau kami uh, kebetulan karena kami itu menggunakan sistem uh, CCTV kelas gitu, jadi orang tua itu kita punya kita berikan password khusus uh, yang setiap harinya pun mereka kalau mau mereka uh, bisa melihat kondisi anak-anak dan proses belajar di dalam kelas uh, dulu-dulunya gitu, jadi uh, sebagian besar orang tua tuh tahu uh, situasi di kelas tuh seperti apa, tuh tahu dan uh, bagaimana kami menempatkan uh, apa uh, menempatkan proses belajar atau empat pilar pembelajaran itu uh, mereka tahu. Nah uh, tantangan orang tua yang yang paling berat itu kan selain soal waktu kemudian juga uh, repotnya repotnya jaringan mm -hmm. gitu ya repotnya jaringan kemudian repotnya upload download upload download itu itu juga karena handling anak-anak di rumahnya 24 jam seperti tadi Miss Gloria sampaikan mm -hmm. gitu. Yang dulu-dulu ada waktu menjadi seorang Alisa karena anak-anaknya lagi sedang jadi muridnya Miss Miss dan Mister Mister gitu sekarang 24 jam gitu apalagi kayak saya yang kerjanya keluyuran sekarang benar-benar 24 jam anak gitu sehingga banyak orang tua tentu uh, burn out juga dan tidak tahu bagaimana cara uh, menghandle anaknya jadi uh, apa ini beririsan bagaimana mereka capek sebagai uh, pribadi gitu ya uh, bagaimana mereka capek sebagai pribadi Uh, harus handle anak-anaknya dengan sekarang uh, bag uh, mendampingi anaknya school from home gitu, itu jadi uh, belajar dari rumah gitu, jadi memang itu seperti dua hal yang tumpuk undung gitu, makanya uh, setuju dengan uh, Miss Gloria, uh, kita harus terus mengingatkan parents untuk uh, memastikan mereka juga punya me time, hmm. mereka juga punya waktu untuk beristirahat, tidak menjadi parent gitu tapi menjadi diri sendiri dan itu bisa bekerja sama dengan dengan uh, pasangan kalau uh, yang ada pasangannya. Nah, kalau kayak Mbak Hera itu mungkin di rumah ada ada apa namanya? asisten gitu ya. Ada waktu-waktu uh, yang uh, itu memang Mbak Hera benar-benar uh, tidak menampingi anak begitu. Hmm. Kalaupun tidak ada, bagaimana kalau misalkan tinggal di, di apartemen? Misalnya, cuman berdua atau bertiga dengan anak-anak. Sebetulnya, itu juga kesempatan untuk orang tua itu uh, me, 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 membantu anak-anaknya melihat kebutuhan orang tua. Hmm. Ya. Jadi saya tuh kami kami di Fast Track Fun School itu menggeser menggeser apa namanya proses pembelajaran itu sehingga tidak target oriented seperti yang ada di kurikulum tetapi lebih ke pembelajaran apa namanya pembelajaran setting limitnya kemudian interaksi antara orang tua dengan anak kemudian apa namanya yang hands on learning lebih ke arah sana. Itu kan kita tahu ya pembelajaran itu ada ada empat pilarnya. Pilar to know, to do, to be, to live together gitu. Hmm. Itu kan proses pembelajaran pasti mengandung ini. Nah, sekarang ini to know, to do, to be, to live together-nya itu yang arahnya pada life skill gitu. Hmm sehingga orang tua itu tidak terlalu repot dengan capaian akademik gitu tapi lebih ke uh, bagaimana orang tua dan uh, anak dan terutama anak itu berkembang dari uh, life skill-nya misalnya contohnya uh, kalau untuk anak TK dengan anak SD tentu beda gitu ya. Tetapi uh, anak saya yang SMP itu uh, salah satu tugasnya adalah membuat film kehidupan di rumah gitu. Jadi itu hal-hal uh, seperti itu sebetulnya bisa dilakukan oleh pihak sekolah sehingga anak-anak ini uh, apa belajarnya itu belajar yang memang uh, hands on Hard on gitu ya, dan mereka memang mencari sendiri begitu. Hmm. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang apa namanya, playgroup TK? Gitu. Itu kalau playgroup TK, ini, ini tahap perkembangannya sebetulnya adalah setting limit, hmm. gitu, setting limit oh, Mem membantu mereka, membantu anak untuk mengenali batas perilaku yang ditetapkan oleh orang tuanya, gitu. Jadi dengan anak berada di rumah bersama orang tua saat ini ini kesempatan gede banget nih mbak, gitu. Hmm. Jadi misalnya begini, misalnya di luar di luar school from home yang pakai gadget itu mereka kemudian punya waktu diberi waktunya hanya satu setengah jam total dalam sehari untuk Uh, pakai gadget misalnya begitu gitu ya. Nah ini anak belajar setting limit kalau lebih dari satu setengah jam apa konsekuensinya gitu. Uh, kemudian uh, ketika mereka uh, apa abis main mereka harus membereskan misalnya gitu. Itu kalau mereka tidak melakukan apa konsekuensinya kayak gitu-gitu. Bahkan mereka belajar setting limit pada saat orang tuanya uh, sedang emosional sumbunya lagi kebakar gitu ya itu ketika mereka melihat orang tuanya sebentar ibu uh, terus ibu ibu terus terang ibu kecewa kamu uh, ngeberantakin semuanya ini dan nggak mau beresin ibu sedang emosi sekarang jadi ibu perlu untuk time out kamu tunggu di sini ibu time out 10 menit nanti kalau ibu udah tenang ibu uh, keluar kita uh, kita ngomong lagi gitu itu bagus banget untuk anak gitu. Jadi kita jangan terjebak pikiran bahwa yang namanya belajar itu pasti yang knowledge itu loh. Hmm. Gitu. Jangan uh, apa namanya? Jangan terjebak ke sana. Karena kecakapan hidup itu juga sangat penting bagi hmm. uh, perkembangan diri anak. Bagaimana kecakapan, kecak kalau misalnya teori emotional intelligence misalnya ya. Uh, emotional intelligence itu mengatakan bahwa uh, seseorang anak uh, seseorang manusia yang utuh dia itu akan punya uh, empat area tum pertumbuhan satu uh, sadar diri itu self awareness yang kedua uh, social awareness bagaimana dia mengenali uh, lingkungan di sekitarnya terutama emosi atau uh, karakter orang-orang di sekitarnya kebutuhan orang-orang di sekitarnya yang ketiga Uh, self management dan yang keempat adalah relationship management itu kan uh, oh. empat area pertumbuhan nih gitu. Nah uh, apa apa-apa dari rumah ini <laughs> termasuk belajar dari rumah ini diarahkan ke sana gitu tapi itu bisa dibuatkan dibuatkan apa namanya semacam tujuan pembelajaran khusus gitu misalnya begini kalau guru peka terhadap situasi ini guru kemudian bisa mengatakan bahwa oh, mami si Aza anak saya ya di AZA itu, challenge-nya adalah uh, mengendalikan emosi. Kalau dia lagi kesel, dia emosinya gampang uh, ini, gampang tersulut. Uh, nanti, kalau di rumah, belajarnya yang ini aja ya, gitu. Itu bisa nih guru untuk uh, yeah. apa namanya, arahnya ke sana. Jadi orang tua juga enjoy, karena itu kan sambil jalan ya, sambil sambil apa, uh, sambil kehidupan sehari-hari, gitu. Hmm. Nah, Uh, i, jadi kalau gini kalau di kalau di tempat saya mbak karena sangat sangat begitu begitu gitu. <laughs> jadi isinya itu uh, guru itu setiap hari harus membuat asesmen anak-anak ini uh, apa namanya uh, pertumbuhannya apa aja begitu ya kemudian yang kami ukur itu kan dari sisi multiple intelligence hmm. sama itu tadi uh, emotional intelligence uh, dan juga uh, kami menggunakan Howard Gardner. Dan Seven Habits itu untuk membangun kecakapan hidup anak gitu. Misalnya kalau Seven Habits itu jelas sekali proaktif, first thing first, hmm. uh, think win-win gitu, sinergi gitu. Sehingga orang tua memang yang yang diukur orang tua yang hal-hal seperti itu gitu. Kalau yang Howard Gardner itu uh, misalnya respecting thinking dan ethical thinking gitu nah apakah anak kita itu bisa akur nggak dengan kakaknya bisa nggak saling menghormati gitu itu ya. sehingga uh, kami lebih mudah untuk ngomong sama orang tua uh, bahwa PR-nya anak tuh ini gitu tapi jelas yang kami rasakan sebetulnya dan dan uh, saya dan psikolog -psikolo yang running uh, sekolahan saya ini menyadari betul bahwa kita nggak bisa ujuk-ujuk minta orang tua jadi savvy parents gitu ya, ya. Gitu. memang kami melakukan pendampingan yang cukup kepada orang tua. Class conference itu terus dilakukan, sehingga orang tua juga punya kayak semacam support group. Kemudian parents meeting untuk apa namanya menambah kekuatan orang tua seperti soal setting limit itu, gitu ya. Bagaimana menghindari family dance yang lama. Jadi problem orang tua adalah ketika tarik ulur pada saat terjadi ketegangan antara orang tua dengan anak, itu tarik ulur terus gitu. Nah, sebetulnya kalau saya amat-amati keluhan dari banyak orang, itu di sini mbak, problem oh, okay. orang tua itu kesel banget gitu ya. Di, di rumah kok capek banget ngadepin anak, karena tarik ulur, karena family dance kelamaan gitu. Padahal itu sebetulnya bisa dengan belajar setting limit. Nah, hal-hal kayak gitu kita bekalkan pada orang tua sehingga orang tua kemudian uh, melihat proses sekarang ini apa-apa dari rumah itu menjadi proses belajar bersama bukan hanya belajar know how dan knowledge aja gitu. Iya sebetulnya kesempatan besar ya untuk ngajarin life skill gitu. Uh, Saya suka, suka khawatir aja, aduh life skill tapi terus tentang akademik gimana. Uh, nah, uh, memang uh, itu, masih pikir uh, kayak gitu. Tapi kalau uh, akademik kan sebetulnya itu untuk anak besar ya ya uh, kecil TK playgroup group itu kan tidak dibutuhkan uh, achievement akademik uh, akademik achievement paling banter itu paper and pencil test gitu eh paper paper test paper and pencil skill-nya gitu dan itu kan dengan menggambar dengan uh, apa namanya tracing kayak gitu-gitu. Nah, kalau anak besar SD atau SMP maka mereka uh, bisa belajar mandiri Asal jelas gitu, asal jelas apa yang harus dilakukan Nah, kepekaan orang tua dan guru memang di sini jadi uh, menentukan ketika membuat program Program ini yang memungkinkan anak untuk um, uh, terlatih resourcefulness-nya gitu okay. Dulu sebelum, sebelum COVID nih, waktu anak saya masih kecil-kecil Anak saya empat sama-sama Mbak Mona, uh, tapi anak saya usia 18 sampai usia 11 Jadi, oh udah remaja ya dulu waktu kecil-kecil itu uh, saya dan suami memutuskan untuk tidak menjawab loh pertanyaan anak-anak gitu selalu meminta mereka mencari sendiri oh itu oh, ada, okay. itu, itu gitu itu ada jawabannya di ensiklopedia itu ada jawabannya di ini coba kamu google dulu gitu Psst, kenapa karena kami kami ingin menumbuhkan resourcefulness nanti di masa di masa seperti sekarang yang fuka ini orang-orang yang resourceful lah yang akan survive gitu hmm. karena itu kami ingin melatihkan sejak dini. Nah menurut kami dalam situasi seperti ini guru dan sekolah bisa mendesain program-program yang membuat anak-anak jadi resourceful. Hmm. Gitu. Mereka memang harus cari resourcenya, cari datanya, cari di kebun belakang rumah misalnya, itu itu apa namanya hal-hal yang yang sebetulnya bisa di, dikembangkan. Cuman ya gitu deh kita semua masih belajar. Iya betul. Nah iya makanya ini kan unprecedented gitu ya. Kecuali Kak, dulu pas pandemi tahun 20 itu juga belum ada Zoom dan sebagainya. Nah apa sih sebetulnya dampak dari sekolah online ini ada nggak? Atau dampak dari school from home ini terhadap jangka panjang gitu buat anak ataupun orang, eh, anak lah terutama. Iya, yeah. uh, kalau untuk anak kecil, uh, maksudnya di bawah di bawah SD ya, itu sebetulnya dampaknya akan lebih besar kalau dia tidak menerima reframing yang clear dari orang tuanya, gitu. Karena pertanyaan dia benar-benar akan kehilangan struktur keseharian kan, gitu. Hmm. Sementara anak-anak usia uh, playgroup TK itu dia justru sedang belajar uh, strukturisasi harinya yeah, dia. Gitu. membangun membangun ritme bioritme kemudian uh, membangun apa namanya uh, flow gitu mulai dari bangun tidur uh, sikat gigi cuci muka mandi dan seterusnya itu gitu nah be dia selama ini sudah terbiasa jam sekian udah berangkat ke sekolah nah sekarang enggak gitu makanya kan banyak ya orang tua yang uh, kesulitan mengendalikan anak-anaknya terus jadinya terutama yang remaja itu netflix tiap hari gitu terus tidurnya nggak jelas, yang SD ini tidurnya sampai jam 12 malam baru es eh, baru tidur, besok pagi baru bangun. Nah hal-hal seperti itu seharusnya orang tua eh, diminta oleh pihak sekolah hmm. untuk mengembalikan struktur ini gitu, dan juga memaknai kalau untuk anak playgroup TK dimaknai kenapa? kita nggak boleh ke sekolah tuh kenapa? Oh karena kita sayang dengan semua teman-teman kita, kita sayang dengan uh, semua miss dan mister kita, uh, kita sayang juga dengan uh, yangti kalau misalkan ada Yantinya gitu ya, sehingga kita nggak belajar di sekolah dulu gitu. Terus ketika mereka uh, mulai cranky atau apa orang tua punya arsenal nggak gitu untuk mengalihkan distracting untuk anak-anaknya, uh, pengenalan orang kalau ini sih sebetulnya di luar COVID ya. Kalau orang tua yang sudah punya ritual menenangkan anaknya, ini enak banget mbak, gitu. Jadi misalnya ada orang tua yang yang eh, ketika anaknya kerenki di dalam pesawat atau di mobil, kemudian mereka sudah punya eh, ritual tersendiri, gitu ya. Eh, misalnya duduk di pangku dipeluk, gitu, diem diam aja, tapi dipeluk itu mungkin untuk anak-anak yang bahasa kasihnya Uh, sentuhan fisik gitu ya itu akan uh, ini akan apa namanya akan sangat membantu. Nah kalau uh, yang punya anak kecil tapi belum pernah menemukan ritual itu sekarang saatnya membangun ritualnya gitu. Uh, jadi uh, apa namanya memaknai dan dan kemudian men uh, addressing apa ya istilahnya coping uh, coping beradaptasi dengan situasi-situasi yang frustrating itu itu fokus kita gitu jadi jangan kita jangan kebakaran sendiri terus tapi <laughs> uh, apa namanya makanya bagus banget ya kayak Mahera ini gitu kan uh, apa uh, mengalaminya lalu kemudian membuatkan acara ini supaya orang-orang yang mengalami yang lain juga belajar <laughs> gitu kan tolongan mau konsultasi <laughs> <laughs> gitu ja, uh, jadi ini ini momen untuk uh, membuat uh, ritual-ritual itu kita mengenali anak belajar ee, bahasa kasihnya anak kita apa sih gitu sehingga kita bisa mengisinya gitu kalau bahasa kasihnya kata-kata berarti harus diisi dengan kata-kata hmm. e, kalau bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik harus banyak-banyak di pupuk, di peluk di, 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 hmm. dan lain-lain gitu nah sehingga kemudian memang e, kualitas hubungannya menjadi kualitas e, hubungan yang lebih baik justru karena sekarang banyak waktu gitu bukan Bukan karena kemudian uh, kita merasa bahwa, aduh uh, ini gimana sih, ini kapan, ini gitu. Karena kalau kita kalau kita frustrasi, anak kita frustrasi, itu tabrakannya uh, besar. Yeah. Dan yang berat kalau hubungan sebelumnya itu bukan hubungan yang stabil, hmm. maka uh, lukanya banyak nih, gitu. Lukanya akan banyak selama masa pandemi ini. Gitu, Mbak Oke. Oke. Okay. Terima kasih mbak Lisa. Uh, ini kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan kali ya uh, pesertanya nih dari mana-mana nih dari Bandung, Sidoarjo, Jakarta, eh ada dari Belgia juga malah. Jadi semua kayaknya mengalami ya di nggak cuma di Indonesia tapi semuanya. Oke, okay. um, ada pertanyaan nih uh, karena pandemi nggak dari Didi Setia Brata. Karena pandemi nggak kunjung usai, jadi kepengen homeschooling aja sekalian malah. Gimana menurut panelis? Apakah ide yang bagus? Gimana? Mungkin um, Mona malah kepikir gitu nggak? <laughs> um, aku sih belum ya uh, Mati. masih buru-buru antara antara malas mikir apa gimana gitu jadi udah dia ngelanjutin aja dulu yang ada gitu cuma ya. Udah bagus juga sih sebenarnya mulai berpikir tentang kira-kira sekolah apa yang sesuai dengan kebutuhan anak ya siapa tahu terus jadi momentum untuk apa menyesuaikan kebutuhan anak dengan sekolahnya bisa jadi cuma sejauh ini mungkin karena anak-anakku juga nggak Uh, apa ya, walaupun ada keluhan-keluhan, tapi nggak terlalu bermasalah banget dengan situasi sekolah sekarang. Jadi, aku belum belum uh, apa, cuma ngelanjutin yang ada aja, cuma ya udah di banyak adjustmentnya gitu. Hmm. Mungkin Mbak Alisa bisa jawab, apakah ini ide yang bagus untuk homeschooling aja sekalian gitu? Kalau memang bagus buat mampu. sekolah, ya. <laughs> <laughs> Kalau memang orang tua punya kapasitasnya dan mau belajar untuk homeschooling itu bagus banget gitu. Hmm. Karena kan uh, homeschooling itu benar-benar uh, menyaratkan orang tua itu terlibat penuh ya gitu. Tidak hanya Uh, apa uh, istilahnya nggak, nggak nggak seperti sekarang ini banyak orang tua yang yang menyerahkan pendidikannya itu proses belajar anaknya itu benar-benar di ke sekolah gitu uh, sementara homeschooling uh, walaupun ada homeschooling yang itu mendatangkan guru juga gitu kan uh, mm -hmm. dan ada yang homeschooling yang setengah setengah homeschooling jadi uh, apa namanya Uh, tetap ada pertemuan gitu ya itu uh, tetap saja keterlibatan orang tua itu sangat tinggi jadi uh, sangat tergantung kalau misalkan memang uh, memang bisa melakukan homeschooling itu lebih bagus karena orang tua justru akan belajar untuk merestrukturisasi uh, proses belajar gitu jadi uh, kurikulum dan lain-lain itu dikendalikan oleh orang tua nah kembali ke masing-masing orang tua sih kalau menurut uh, saya ya kalau saya karena Anak saya itu pernah ngomong gini depan gurunya, "lagi student led conference, dia bilang gini: 'saya tahu ibu saya itu meminta saya sekolah bukan untuk mendapatkan nilai, tapi meminta saya untuk belajar bagaimana bekerja bersama orang lain.' Gitu, nah, kalau saya karena lebih pengen anak saya belajar berinteraksi dengan orang lain, maka kemudian homeschooling bukan option gitu, walaupun..." Iya, walaupun itu menarik dan ya. uh, bagus gitu. Gitu jadi tergantung orang tuanya sih mbak. Kalau misalnya gimana? Maksudnya apakah ada tanda-tanda orang banyak orang tua yang udah homeschooling aja? Iya sebenarnya sih, maksudnya itu menjadi sebuah wacana ya gitu ya di orang tua. Tapi yang saya mau ini kan adalah sebenarnya orang tua tahu nggak sih konsep homeschooling itu sendiri gitu <laughs> karena seringkali karena merasa bahwa Oh ya udahlah sekolah enggak ini daripada bayar mahal nanti habis yeah. itu uh -huh. mendingan homeschooling aja tapi kan sebenarnya homeschooling dan sekolah online itu berbeda jauh gitu yeah, yeah. konsepnya gitu jadi yeah. tadi kayak Mbak Lisa bilang bahwa homeschooling itu benar-benar tanggung jawabnya orang tua, nggak ada lagi itu dibagi sama guru atau yeah. sama yang lain gitu. Sedangkan hmm. kan kalau online adalah memang kita berusaha bagaimana sekolah offline itu kemudian dijadikan online gitu. Jadi, tetap hmm. ada sharing tanggung jawabnya, ada uh, keterlibatan pihak sekolah dan orang tua gitu. Jadi, hmm. mungkin dikembalikan itu dulu. Maunya kemana nih? Apakah sudah tahu konsep homeschooling dan kemudian uh, tujuan untuk uh, anaknya Uh, pembelajaran ke sekolahnya itu apa? Itu. Gitu. Ya terima kasih. Yeah. Ini ada beberapa pertanyaan mirip sih. Apakah ada tips dari para panelis untuk membuat anak betah menjalani PJJ? Anak saya terlihat mengantuk dan kurang bersemangat. Usia 11 dan tujuh. Iya. Kadang mereka usianya 11 dan 7. Berapa? Ini <laughs> uh, Kadang mereka masih suka buka YouTube selama PJJ. Jadi katanya banyak yang distracted gitu. Iya iya iya. Eh uh, saya kebetulan kemarin itu uh, adik saya uh, di rumah saya selama beberapa hari gitu dengan anak-anaknya. Anak-anaknya eh SD ya, SD. Kemudian uh, di tempat saya uh, ada staf yang anaknya masih uh, TK gitu jadi saya mengamati nih bagaimana cara mereka di PJJ-nya ini dengan dengan guru-gurunya saya memang memang kita seperti di Fast Track juga itu kan ada dipendek-pendekin tuh apa namanya jamnya dan segmen-segmen melihat ke itunya dipendek-pendekin tapi saya melihat yang dialami oleh ponakan saya itu menarik sekali karena dia banyak malah justru banyak exercise gitu banyak exercise jadi mereka harus buka yoga mat gitu terus mereka ngapain atau sekarang jalan 100 meter dihitung berapa kaki eh berapa kaki berapa langkah gitu lalu mereka jalan kaki tuh mondar mandir mondar mandir sambil ngitungin kayak gitu gitu nah sebetulnya kalau untuk menghindari menghindari apa kebosanan anak-anak itu bisa Hmm. Uh, seperti kalau di fast track itu uh, kita menyampaikan -me bahwa guru-guru harus uh, hanya 15 menit per segmen itu maksimal gitu. Misalnya mereka harus membuat gambarnya atau mereka harus apa? harus apa ya mereka nggak glue merhatiin nya gitu, di ya, ya, oh, hands okay. on gitu sehingga kemudian mereka nggak merumis ini gitu misalnya atau bahkan breakout rooms, kayak gitu ya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya yang lain, kayak gitu-gitu. Jadi, ini, kalau ini, ini problem sekolah banget nih, gitu. Maksudnya, bagaimana sekolah juga mengakselerasi, mengakselerasi guru-gurunya, gitu. Kami aja, saya kan, saya kan sudah tiga tahun ini bertanggung jawab untuk itu ya, Mbak, apa namanya, penerapan bimbingan perkawinan calon pengantin yang versi baru ya mm -hmm. yang lebih yeah, yeah. gender dan lain-lain tuh dikemenang ini aja uh, kami sedang menguji-cobakan untuk yang uh, virtual itu kami benar-benar memperhatikan itu gitu uh, hanya maksimal 25 menit per segmen itu pun 15 menit ngomong, uh, 10 menit aktivitas gitu mm -hmm. kayak gitu-gitu jadi memang harus diakselerasi gurunya ini gitu mm -hmm. bukan hanya Uh, uh, supaya apa namanya bukan hanya meminta pada anaknya untuk uh, anaknya doang yang harus belajar konsentrasi nggak bisa uh, yeah. nggak bisa ya yep. uh, yeah. oke okay. Mona mungkin ada tips empat yeah. anak, -anak distracted semua <laughs> iya anakku yeah, yang kedua sih uh, yang komplain katanya nggak suka sekolah di rumah itu <laughs> <laughs> yang, yang apa ada ada gelagat-gelagat Kadang suka males-males cuma ya memang uh, di sekolahnya anakku juga begitu awal-awal uh, sekolah memang mungkin sekolah juga uh, apa namanya masih masih belum tahu apa yang mesti dilakukan, tapi kesini sih hmm. makin kesini makin oke okay ya kayak misalnya ada sesi-sesi relaksasi, ada sesi-sesi olahraga, ada sesi bermainnya juga gitu, jadi Uh, agak agak lebih semangat sih sebenarnya sekolahnya dan uh, apa namanya target-targetnya juga jelas sehingga mereka sebenarnya memang jadinya nggak punya nggak punya waktu untuk lehre kecuali memang waktunya punya gitu jadi mm. ya betul sih program-program uh, sekolah sih sangat membantu sih supaya anak-anak uh, tetap semangat sekolahnya gitu walaupun di rumah uh, kalau aku ngelihatnya sih gitu jadi memang ada perbedaan di minggu awal tuh mungkin yang anaknya juga masih kaget dan masih menganggap ini kayaknya liburan deh gitu. Yeah. <laughs> yeah. Alasanku yeah. liburan. Sekarang <laughs> nah, mereka udah tahu bahwa oh ini tuh nggak liburan ya ini ternyata kita beraktivitas seperti biasa <laughs> tapi di rumah gitu. Uh, ya itu menurut aku sih betul program sekolah betul-betul menentukan si uh, apa uh, supaya si anak nih tetap semangat. Gitu. Mm -hmm. Oke. Okay. Ini uh, ya, tema berikutnya mungkin uh, buat Mbak, apa Miss Gloria? Jadi kan ada pembawaan, kadang ada anak yang nyaman belajar karena pembawaan guru. Pembawaan atau karakter cara guru mengajar yang menyenangkan. Bagaimana orang tua mengakali atau menyesuaikan dengan hal ini, atau mungkin sekolah kali ya lebih ke sekolah? Gimana biar buat sesi online ini, apa ke guru-gurunya di... Pending atau gimana? Iya, jadi sebenarnya sih kan memang maksudnya dari kita kecil aja kalau ngebayangin kan pasti kita punya lah, ada guru favorit gitu ya, mm -hmm. guru yang kayaknya kita seneng gitu karena pembawaannya, apakah karena karakternya cukup matching gitu ya sama kita. Jadi menurut saya sih maksudnya orang tua tadi balik lagi coba lihat gitu ya karakter anak kita tuh seperti apa sih gitu, karena kan seringkali uh, mungkin... Um, karakter anaknya adalah senangnya maunya diajak main dulu nih gitu sebelum misalnya mulai pembelajaran gitu. Jadi mungkin itu bisa dilihat gitu dari orang tua untuk di rumah juga bahwa oh anak saya itu uh, akan maksimal kalau saya ajak main dulu atau saya ajak bicara dulu gitu ya. Baru dia akan lebih maksimal dan lebih mau untuk belajar. Jadi uh, balik kita coba lihat dan kemudian koneksi antara orang tua dan anak nih sebenarnya sangat penting terutama karena anak-anak kan berada di rumah nih gitu ya. Hmm. Jadi orang tua yang uh, selalu harus ada dan harus melihat bagaimana uh, kondisi anak saya, kapan dia merasa ready, kapan uh, cara pembelajarannya dia. Oke, okay, kita belajar matematika. Oh, anak saya ini mode pembelajarannya visual nih, gitu. Berarti hmm. saya harus ngakuin apa sama anak saya hmm. gitu. nggak bisa cuman dikasih tahu lewat auditori atau dia modelnya kinestetik. Kita mau belajar hmm, membaca bisa aja, diajak main, ditempelin tulisan uh, bacaan di dinding, kemudian habis itu diajak lari untuk nih baca apa, nih baca apa gitu ya. Oh, okay. Jadi jadi coba dilihat gitu karena mm -hmm. mau nggak mau, karena kan sekarang posisinya memang uh, balik ke ke ini nih ke rumah gitu ya ke mm -hmm. orang tua. Jadi uh, coba lihat aja uh, anak kita ini punya cara pembelajaran seperti apa dan kemudian mulai dari situ. Oke. Okay. Pokoknya orang tua harus ikut belajar ya. Terbiasa iya <laughs> iya. sekali ini. Tapi, nih. tapi uh, kesempatan baik loh itu. Iya, <laughs> <Yeah>. iya <Yeah>, betul. <laughs> kesempatan baik, <laughs> kesempatan baik. Yes, Oke. Okay. Oh, ini ada pertanyaan khusus uh, untuk Mbak Alisa. Bagaimana cara mengatur ekspektasi orang tua selama menemani anak melakukan kegiatan school from home? Apakah masih perlu memikir target sesuai dengan usia anak? Anak kami berusia enam tahun kelas 1 SD dan belakangan ini tidak kooperatif pernah mulai merasa jenuh saat berkegiatan di rumah. Oke, okay. nah itu tadi terkait dengan uh, setting limit ya sebetulnya gitu. Kalau menurut uh, saya uh, orang tua dalam hal ini tidak harus mengikuti uh, mengikuti target kurikulum gitu ya. Beliau-beliau uh, uh, bapak ibu sekalian ini bisa uh, untuk fokuskan aja padahal apa sih yang ingin ditumbuhkan dalam diri anak gitu yang kita masih menganggap bahwa ini ini tahap perkembangan dia nih dia harus belajar ini nih gitu kemudian uh, menyadari itu uh, ada banyak hal dalam diri anak kita yang perlu kita kenali satu tadi learning style uh, Apakah auditoris Apakah kinestetis atau visual Kemudian yang kedua mengenali kebutuhan uh, tadi itu tanki cintanya itu bah bahasa kasihnya tuh apa gitu sehingga uh, dari situ kita kemudian bisa uh, me apa, memberi mengisi dengan bahan bakar yang yang tepat gitu. Kalau tankin cintanya kata-kata ya jangan dikasih pelayanan, dia kan hmm. akan ngerasa uh, tidak dicintai gitu. Nah, eh, itu yang kedua. Nah, yang ketiga uh, apa? Perkembangan yang tadi itu setting limitnya gitu, belajar mem, eh, membantu anak untuk belajar mengendalikan dirinya. Nah, baru yang keempat itu yang kurikulum-kurikulum tadi, itu yang target-target eh, knowledge yang dari sekolah gitu. Eh, orang tua tidak perlu terlalu khawatir eh, dengan target-target eh, yang kurikulum itu, karena sebetulnya knowledge itu enggak berat-berat banget kalau anak sudah mengetahui learning style-nya gitu kalau Oke. dia udah terbiasa dia udah tahu bahwa oh aku lebih suka um, belajarnya itu uh, dengan dengan auditoris gitu maka yang dia akan cari itu sebetulnya adalah misalnya YouTube dia nya nggak konsentrasi YouTube tapi dengerin gitu misalnya gitu atau kalau diomongin sama orang tuanya. Ya benar dia sambil ngerjain gitu ya, tapi dia butuh ada yang ngomongin gitu. Itu kalau dia auditoris gitu. Nah, kalau kinestetis emang dia harus mengalami gitu. Dia harus uh, mengalami langsung uh, handling apa itu yang jadi uh, apa namanya PR-PR nya Tapi kalau masih kelas 1 SD, mungkin uh, kita letakkan dulu yang beban-beban kurikulumnya itu fokus aja pada uh, ini per, uh, pertumbuhan dirinya itu hmm. tumbuh kembangnya uh, jadi uh, yang yang tadi saya sampaikan bahwa seringkali family dance itu uh, membuat orang tua capek anak juga capek family dance tuh kayak gimana sih misalnya gini uh, dek ayo udah jam 8, saatnya sekolah anaknya masih males-malesan terus Dek, kok masih nonton TV aja? Ayo, ini sebentar lagi udah mulai loh. Kamu mandi aja belum? gitu. Iya. Dan... Tapi ini nggak bergerak. Orang tuanya makin sepanang. Ini gimana sih nanti kamu telat lagi? Kemarin udah telat, sekarang telat. Nanti kalau telat, kamu cranky sendiri. gitu. Udah, nadanya semakin tinggi. Si anak, iya, iya, tapi nggak bergerak juga. Akhirnya si orang tua marah-marah. Apa namanya? akhirnya ketawanya <laughs> <Nggak> ke batuk. <laughs> eh, apa namanya? Akhirnya marah-marah eh, dan akhirnya mulai ngancem gitu. Udah pokoknya mulai besok eh, pagi nggak boleh nonton TV. Harus langsung sekolah gitu. Tapi besoknya ternyata nggak? ancamannya juga tidak dilakukan terus akhirnya anaknya mengulangi lagi gitu. Nah, ini nih yang namanya family dance. Semakin lama tarik ulurnya, itu semakin eh, capek capek si anak, capek si orang tua, gitu. Nah, eh, apa cara yang tepat? Family dance-nya pendek aja. Caranya gimana? Dengan membuat limit yang clear. Apa yang kita anggap sebagai perilaku baik, apa yang tidak. Kalau perilaku baik ini tidak dilakukan, atau perilaku tidak baiknya malah justru yang dilakukan, apa konsekuensinya? Udah langsung itu, jadi tinggal dibuat nih, gitu. Dek? Ibu ngamatin kamu kalau pagi itu nggak 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 apa namanya suka menunda-nunda. Ibu pengen kamu belajar untuk berhenti menunda-nunda, tapi langsung mempersiapkan diri sekolah. Jadi mulai besok tidak ada TV sebelum sekolah. Ber, eh, bangun tidur, kamu sikat gigi, mandi, langsung sarapan dan terus langsung sekolah. Ya, hmm. kalau dilanggar konsekuensinya hari itu kamu tidak nonton TV. Gitu, toh udah jalankan nah begitu besoknya si anak tuh nyalain TV kita tinggal ngomong kita udah punya kesepakatan matikan TV-nya siapkan diri eh, siapkan eh, apa namanya sekolahnya eh, nanti nonton TV-nya setelah sekolah tapi kan aku gini 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 jangan tertarik jangan jangan kepancing gitu enggak ibu sudah eh, sudah menetap eh, sudah eh, apa namanya menetapkan kan kemarin eh, bahwa kita tidak ini bahwa kita langsung sekolah gitu, tapi kan gini gini gini. Nah itu cuma butuh tiga minggu mbak. Orang tua konsisten, udah langsung habis itu anak-anak tuh udah langsung bisa me meyakini bahwa eh, apa namanya mengadopsi pembiasaan baru gitu. Nah hmm. yang problemnya orang tua itu belajar untuk selalu membuatkan limit-limit ini. Limit ini, hmm. limit ini eh, cuma butuh dua hal kok. Kalimatnya jelas. Konsekuensinya tegas, udah. Kalimat okay, yeah. apa? Halnya itu jelas. Terus konsekuensinya tegas. Konsekuen kita lakukan. Udah kalau itu udah kita lakukan, anak tuh akhirnya jadi tahu bahwa uh, I, can't, uh, I, I don't think I can mess with my mom. Ada gitu. Jadi dia tahu bahwa sekarang <laughs> <o, tanam>, <laughs> gak mempan dengan kerengking, <laughs> gak mempan dengan marah tantrum, nggak mempan gitu. Hmm. Oke. Okay. Gitu. dan itu akan membuat semua pihak tidak capek karena enggak teraduk-aduk emosinya. Iya, yeah. iya, <laughs> yeah, yeah. Ini ada yang sharing nih di uh, kolom chat uh, dari Asmayani Kusrini. Ini dari, ini dari Belgia. Anak saya tidak dibiasakan dengan gadget. Umurnya mm. 9 tahun dan kami berencana memberikan smartphone setelah dia umur 12 tahun. Jadi begitu harus sekolah dari rumah dua hari pertama, saya dan anak saya bangun aja berdua di rumah. Sementara bapaknya tetap harus kerja di rumah sakit. Gak tahu mau ngapain, gitu <laughs> jadi itu emang kesulitan sih um, lalu ada lagi yang yang saya alami di sekolah itu terkait dengan jaringan sehingga menjadi penghambat jaring. ya ini soal teknologi juga ya ini uh, ini enggak Miss Gloria mengalami juga soal ya apa sangat mengalami jaringan, sama ya. dengan kondisi masih seperti ini maksudnya jam satu giga <laughs> Iya, tadi aja begitu udah Mau hujan, saya udah gini, aduh semoga jaringannya baik-baik gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma orang tua deg-degan soal jaringan, gurunya juga deg-degan. Yeah. Karena lucu kan, maksudnya saya kalau baca-bacain gitu ya, review-review ada anak-anak gitu ya, yang, yang bilang, Miss, Miss, aku nggak bisa lihat, Missnya kenapa diem aja, jadi <laughs> Freezing yeah. gitu ya Tapi Ya semua sih Kalau jaringan itu yeah. Makanya tadi kan Coba dikomunikasikan aja Gitu ke pihak sekolah Bahwa memang Kalau anaknya sudah besar Gitu bisa diajarin Kan Miss Aku lagi uh, internetnya lagi nggak lagi ini nih ngelek gitu ya, jadi aku nggak bisa buka video gitu. Mm -hmm. Atau Mis, aku keluar nanti masukin aku lagi ya. <laughs> itu kan kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, itu kan suka bikin capek juga sih. <laughs> iya, keluar masuk, keluar masuk. <laughs> nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Miss Gloria. Apakah dengan sekolah dari rumah mungkin sepanjang tahun ini? akan mempengaruhi prestasi akademis murid-murid. Lalu mungkin ke depannya apakah? Saya tahun depan gitu apa mau diturunin atau gimana? <laughs> itu, itu udah dipikirin loh apa? Tapi gak, kan ada Sebenarnya ini. kan kalau misalnya kita ngelihat di, uh, dari direction dari Mas Menteri gitu kan sebenarnya sekolah itu dibebaskan untuk menurunkan kurikulum uh, kurikulumnya sendiri-sendiri kan gitu ya, dibebaskan gitu dengan mereka mengcreate kurikulum yang sesuai dengan masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya di Binu sendiri sebenarnya tadi di awal saya udah bilang bahwa sebenarnya kita juga udah nurunin gitu ya. Tapi Kak, kalau mau kita bilang bahwa apakah itu mempengaruhi prestasi akademis, kita mesti balik lagi, prestasi yang mana sih gitu. Karena kan uh, prestasi itu kan dibuat sebagai standar aja, tapi kalau misalnya kita mau bilang oke, okay, anak kelas tiga gitu misalnya harusnya dia sudah bisa apa sih levelnya di mat atau levelnya apa di di uh, pelajaran bahasa Indonesia atau di pelajaran PKN gitu ya kalau kita uh, fokus pada hal itu menurut saya sih masih visible untuk dicapai gitu dan kemudian uh, dan sebenarnya anak-anak itu belajar malah belajar jauh lebih banyak tentang self skillnya mereka sendiri. Kayak misalnya hmm. tadi uh, bagaimana sih yang tadinya mereka mungkin diatur gitu ya orang tuanya ngatur nih. Uh, kamu jangan lupa ini nanti jangan lupa ini gini gitu ya. Terus gurunya di sekolah juga ngatur gitu. Mana PR-nya mana ininya. Nah sekarang mereka belajar untuk oke okay, saya harus submit yang mana nih. Itu belajar. Hmm. Time management belajar bagaimana menaruh di dalam schedule, gitu. Jadi, kalau kita mau hanya lihat dari akademis, ya, dengan kondisi yang tidak ideal, menurut saya sih seharusnya kita nggak, jangan hanya melihat ke sana, gitu. Tapi ada hal lain yang kita skills itu yang kita latih, gitu, dari anak-anak, bagaimana mereka self-regulate, gitu ya, dengan waktu yang mereka punya bahwa oh walaupun sekolahnya berada di rumah tapi tetap harus bangun pagi tetap harus mandi bukan yang nggak mandi gitu ya habis itu uh, pakai baju sekolah terus duduk dan kemudian pada saat kau lagi diterangkan sama, sama guru ya berarti seperti kita layaknya lagi duduk di sekolah duduk gitu ya yang uh, apa jangan ntar tiba-tiba Kepalanya di mana gitu ya, yang seperti itu terus. Kalau misalnya ada, ada misalnya dia mau pergi ke kamar mandi ya, tetap dengan mi saya mau ngawar mandi dulu gitu. Jangan tiba-tiba menghilang, enggak ketahuan, <laughs> dipanggil-panggil, nggak nyaut gitu ya. Jadi, hal-hal kecil yang dulu tuh anak-anak mungkin tidak terlalu aware bahwa itu sesuatu yang sangat penting, tapi begitu sekarang menjadi... Oh iya ya, dan kemudian uh, saya sendiri juga baru menyadari bahwa... Oh iya ya, bener juga ya karena anak saya juga ada yang kelas 6 SD. <laughs> Jadi itu kayak oh iya ya kita perlu ajarin ini loh bagaimana dia menghandle begitu uh, begitu kalau lagi teknologinya lagi ngaco nih gitu padahal sebenarnya misnya lagi nerangin. Tuh kan anak-anak hmm. ada anak-anak yang merasa bahwa aduh gimana ya nanti kalau ditanyain miss, aku nggak ada nanti bilangnya apa gitu belajar ngajarin hmm. anak untuk self-regulasi emosi hmm. itu belajar juga gitu bahwa oh iya ya mesti diajarin nih bahwa namanya teknologi semua orang ngalamin kayak begini gitu jadi balik menurut saya yang jauh lebih penting sebenarnya adalah jangan fokus pada hal akademisnya karena itu pasti hmm. akan bikin stres kok oh, anak anak saya nggak dapat nilai segini kok dia nggak bisa ini ya nggak bisa ini karena menurut saya itu semua bisa dikecap gitu hmm. tapi yang paling penting adalah Bagaimana nih anak-anak tetap dengan sistem sekolah seperti ini, mereka punya rutinitas tadi, bahwa ada limit. Kalau mereka nggak punya rutinitas, mereka nggak tahu bahwa seharian itu mereka bisa melakukan apa aja. Tapi dengan tetap berada di sekolah, ada tuh sebuah rutinitas yang continue setiap hari. Nah, itu bantu buat anak-anak self-regulate gitu buat dirinya sendiri, begitu. Oke, terima kasih. Nah, ini ada yang menarik nih, uh, kan semua sekarang going online gitu. Uh, kalau gimana caranya orang tua mengajarkan literasi media untuk anak karena tidak kita tahu tidak semua informasi di internet itu benar. Mama. Uh, Mona mungkin <laughs> bisa sharing. Mama Mona kalau <laughs> <laughs> kalau aku sih ya dengan mengajak berdiskusi berkali-kali sih ya pastinya namanya anak-anak mungkin sekali dua kali nggak terlalu mudeng-mudeng amat gitu ya kadang-kadang mereka juga harus mengalami secara langsung kayak kita juga kan kita juga tahu sih kalau hoax tuh Uh, apa kalau di apa di uh, sosial media misalnya banyak hoax gitu tapi tetap aja kadang-kadang kepancing juga gitu <laughs> percaya sama hoax gitu jadi memang <laughs> itu menurut aku proses juga ya proses belajar tapi ya perlulah anak-anak diajak diskusi uh, tentang itu gitu kadang-kadang mungkin bentuknya dari kita sharing aja bah, uh, apa pengalaman kita sendiri atau Sekadar curhat gitu, waduh kemarin aku pikir bener ternyata ini beritanya salah gitu itu mungkin bisa hmm. ke anak-anak kali ya pengalamannya supaya setidaknya mereka tahu bahwa di dunia internet itu adalah hal-hal uh, apa ada berita-berita uh, yang benar ada berita-berita yang enggak gitu jadi ya aku sih kalau aku lewat berbagi aja dan itu kayaknya perlu dilakukan berkali-kali sih hmm, oke okay. Mbak Alisa mungkin ada tips. Kita ada di satu kolektif juga ya, namanya Klinik Misinformasi juga itu tentang literasi yeah, yeah. media. Nah, kalau buat yeah. anak nih gimana nih semakin? Karena online perilaku, perilaku online mereka itu sangat dipengaruhi oleh life skill mereka pribadi hmm. gitu. Jadi, e bagaimana mereka kemudian mengenali hal-hal yang menurut kita itu tidak boleh, itu penting. Kemudian yang kedua, bagaimana mengolah informasi artinya misalnya begini kalau ada kalau ada sebuah berita kamu lihat kamu perlu belajar untuk lihat apakah itu sumbernya sumber yang bisa kamu percaya enggak gitu. Kalau belum kamu percaya, kalau kamu enggak enggak tahu ini datangnya dari mana, jangan langsung percaya. Uh, usahakan untuk ngecek dulu, gitu tanya sama ayah, tanya sama ibu, gitu misalnya begitu, gitu ya. Uh, tapi yang paling penting tuh sebetulnya adalah mereka uh, punya limit yang jelas itu mbak. Uh, saya sering cerita satu hal ini. Jadi waktu anak saya umur 11 tahun, itu menarik banget. Suatu hari dia bilang gini sama saya, bu, bu tolong dong instalin game ini, gitu. Lalu saya bilang, eh kalau mau install game kan harus tanya ayah dulu, ayah lihat dulu, baru menentukan apakah boleh atau tidak. Tapi aku pengen pengen main gamenya cepet bu, kalau nunggu ayah lama gitu, ayah kan masih kantor. Ya udah sebentar, ibu-ibu sholat dulu, nanti habis itu ibu lihat uh, gamenya gitu kan. Nah pas selesai saya sholat uh, dia bilang gini bu nggak jadi gitu, kenapa nggak jadi? Udah kamu insol, kan belum boleh install enggak aku nggak jadi install itu soalnya ternyata gamenya untuk anak umur 13 tahun kok bu ya berarti 12 eh, 2 tahun lagi aku baru boleh install gitu nah hmm. itu salah satu self control ya dan ini penting untuk anak-anak remaja kita karena anak-anak remaja tuh udah nggak bakalan mau di, di terlalu diatur apalagi kalau kita menunjukkan sikap nggak percaya begitu jadi eh, dari awal kebiasaan-kebiasaan mereka mengendalikan dirinya itu penting gitu. Kalau kami itu tadi sikap dia begitu mungkin karena kami dari awal membiasakan segala sesuatu itu kita pakaiin ukuran umur ya. Jadi misalnya gini, waktu kakaknya SD, adiknya yang bungsu itu masih toddler gitu ya umur tiga tahun. terus adiknya nanya adiknya nanya kenapa Mas Azza boleh main pisau gitu. Oh, karena Mas Aziz sudah anak besar, sekolahnya sudah sekolah besar, kamu belum, gitu. Terus kemudian, eh, boleh nggak naik motor sebelum usia sekian? Nggak boleh, kenapa? Karena kematangan itu tidak bisa di-bypass. Jadi SIM itu hanya bisa diberikan pada orang yang sudah cukup matang, yaitu umurnya 17 tahun, gitu. Jadi dia udah terbiasa dengan mereka-mereka uh, itu -mereka udah terbiasa dengan ukuran-ukuran uh, itu gitu. Jadi uh, mereka kemudian bisa mengukurnya sendiri. Lalu uh, juga soal berapa lama. Uh, kalau di rumah kami dulu kami pakai Norton itu loh, Mbak. Apa? Hmm, Norton tahu, apa Ada yang, antivirus. Eh? <laughs> <laughs> ada yang hmm. itu yang buat apa? Uh, Allah ya Allah programnya kok aku lupa. Ini udah uzur. Yang hmm. untuk menghilangkan kata-kata kunci itu loh mbak oh. kalau ada violence itu dia nggak bisa masuk screening screening itu loh jadi itu kan banyak ya sebetulnya program program orang tua untuk orang tua gitu di di internet nah itu kami duduk dengan anak-anak gitu kami bilang bahwa e, ayah dan ibu masih tanggung jawab atas diri kalian sampai kalian 18 tahun gitu. Nah, sekarang kita ngatur. Kalau di internet, itu yang akan kita hilangkan. Jadi, kalian nggak bisa melihat mm -hmm. itu adalah satu gori, mm -hmm. gitu, gori things, gitu. Jadi, uh, itu kita centang, kan? Itu ada daftarnya, tuh, apa saja yang mau difilter, gitu. Itu sama mereka, mm -hmm. gitu, darah, blood, killing, nudity, gitu. Itu kita centangnya bareng sama mereka, bareng-bareng ya. Jangan kita diam-diam aja. Terus Jangan, ini justru nah, ngomong nah. sama mereka bahwa ini adalah hal-hal yang, menurut ibu dan ayah kalian, tidak boleh uh, hmm. menyaksikan saat ini. Dan kalau di internet, semua hal itu ada, gitu. Jadi, dari situ kita ngomongin, bahkan uh, saya, eh, secara spesifik ngomong sama anak-anak saya soal hmm. Resiko ini, Mbak, resiko apa, seksual predator, hmm. gitu, terutama untuk anak-anak yang perempuan, gitu. Saya waktu itu pas ada kasus ini, loh. Ada kasus yang anak SMP di Depok, dia hamil, lalu di, dikeluarkan dari sekolah di tengah upacara, ingat mm -hmm. Jadi di tengah upacara diumumkan bahwa anak ini dikeluarkan dari sekolah karena hamil gitu dan ternyata hamilnya itu adalah dengan orang yang dia kenal lewat Facebook begitu. Mm -hmm. Nah, yeah, itu yeah, 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 saya pakai yeah. untuk diskusi sama anak-anak saya mm -hmm. gitu. Saya sampaikan bahwa uh, banyak hal di di online itu yang uh, kalian akan ketemu dan itu membutuhkan kalian sendiri yang ngatur. ibu nggak bisa loh melindungi kalian 24 jam gitu hmm. jangan pernah mau untuk memamerkan apa kayak book flashing atau apa jangan hmm. mau jangan mau di, me, apa melakukan ini melakukan ini melakukan ini gitu jadi hal-hal seperti itu yang eh, apa namanya kita dari awal diskusikan sama anak-anak sehingga anak-anak jelas yang diharapkan orang tua tuh apa hmm. yang terakhir Belaj apa namanya, pastikan bahwa kita mendapatkan kepercayaan dari anak-anak kita, sehingga pada saat-saat tertentu ketika kita harus exercising uh, our right as parent tapi dengan cara yang agak-agak nginjek gitu, gitu <laughs> mereka udah tahu bahwa itu untuk kebaikan mereka, jadi uh, misalnya uh, menyampaikan begini kepada anak uh, apa? ayah dan ibu jelas nggak mau uh, apa namanya, terlalu ngatur kamu dan uh, ayah, ibu percaya sama kamu, tapi kepercayaan itu harus dijaga ya, hmm. gitu. Sekali kepercayaan itu uh, dilanggar, uh, orang dimanapun dalam kondisi apapun itu akan kesulitan untuk percaya hmm. lagi. Nah, karena uh, ayah dan ibu itu masih bertanggung jawab atas diri kalian sampai kalian umur 18 tahun, maka kalau sekali waktu ayah dan ibu ngecek histori kalian, atau apa yang ada di dalam HP kalian, itu bukan karena ayah dan ibu nggak percaya, tapi ada hal-hal yang barangkali karena ayah dan ibu uh, orang yang sudah lebih tua sudah punya pengalaman itu buat kalian nggak papa, hmm. tapi ayah dan ibu ngelihat ini sebagai sesuatu yang lain. Hmm. Nah, kalau kita udah punya kepercayaan dari anak ngomong begitu tuh enak gitu, hmm. ngomong ya. begitu tuh enak gitu. Jadi nggak apa ya? Jadi gimana? perilaku anak di internet itu sebetulnya tampak paling luar dari hal-hal yang lain yang ada di baliknya gitu. Enggak cuman sekedar berapa jam yang ideal, berapa jarak antara layar nih, bukan hanya itu tapi justru tentang life skill itu gitu. Okay. Ini ada pertanyaan nyambung sih, Mbak. Uh, hmm? Jadi kayaknya orang tuanya sudah uh, udah bekerja lagi di kantor seperti biasa, enggak work from home lagi. Nah, ada nggak tips dari panelis agar bisa memonitor anak selama PJJ ketika orang tua bekerja? Selama ini saya rapel di weekend, tapi jadi nggak ada me time sehingga mengganggu hubungan harmonis dengan anak sebelum pandemi. Anak saya kelas 1 dan 2 SD, belum terlalu mandiri katanya. Jadi memonitornya gimana? Itu? Ini Miss Gloria atau saya? Uh, boleh semuanya, silahkan. Mbak Lisa dulu mungkin, dari nyambung. Oke, okay. uh, jadi yang jadi persoalan apanya ya Mbak jadinya? Uh, mintainya... Memonitornya, memonitornya kayaknya dia uh, mem uh, Memonitornya ya Iya, uh, hmm. yeah. uh, balik-baliknya itu sebetulnya uh, yang menentukan nanti trust uh, Sebetulnya, jadi kalau ada trustnya itu uh, lebih mudah Kemudian yang kedua, uh, memanfaatkan teknologi aja teknologi teknologi itu bisa nggak kita manfaatkan supaya kita bisa memonitor tanpa harus apa namanya meluangkan ya, duduk bareng gitu ya kayak tadi ya, hanya bisa apa weekend tadi itu gitu kita cari saya sendiri juga nggak begitu paham ya apa saja yang bisa dilakukan tapi kalau misalkan misalkan ada tools tools yang bisa membantu kita untuk me Memonitor ininya anak, perkembangannya anak sebetulnya bisa. Saya malah justru, ter, apa namanya, mau menyampaikan satu hal sebagai orang tua. Sepertinya kita sekarang di uh, apa alangkah baiknya kalau kita kemudian sekarang bicara dengan homeroomnya anak kita, homeroom teachernya anak kita, mm -hmm. tanya pada mereka, anak yeah. si ini butuh perkembang apa hal-hal uh, apa saja ya yang menjadi titik pertumbuhan dia sekarang gitu. Room for growth dia nih apa nih gitu. Lalu uh, kemudian bareng dengan orang tua bisa eh bareng dengan guru bisa mendesain apa saja hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendorong room for growth itu gitu ini ini justru lebih penting kalau di fast track kami orang tua di-assess satu persatu sama guru kelasnya itu tadi diberikan bekal bahwa anaknya anaknya butuh di sini butuh penguatan di sini butuh penguatan di sini anaknya punya kelebihan ini mami dedi anak tuh anak anak dedi si ini ini, ini jagoan ini, ini, ini. Jadi ini tolong dirangsang terus gitu. Misalnya hal-hal seperti itu. Jadi, orang tua juga uh, terbantu gitu. Jadi uh, monitornya ya komunikasi aja dengan guru just, ya. Iya, iya. Jadi nggak harus ini. Me time tetap penting ya. Jangan, jangan sampai nggak punya me time gitu. <laughs> Emang. Mbak, yeah. Apa Miss Gloria mungkin mau nambahin? Iya, yeah, kalau saya uh -huh. sih mau nambahin mungkin gini. Uh, kita kan sebagai orang tua gitu ya, menurut saya punya kebebasan untuk menentukan targetnya apa sih gitu. Karena kalau misalnya ibaratnya tuh kayak gini. Dulu kita punya target kalau sebelum pandemi mungkin mengerjakan satu tugas bisa 15 gitu dalam satu hari. Tapi kayaknya kalau dalam dengan masa seperti ini mungkin dapat lima aja sudah bersyukur gitu. Jadi hmm. menurut saya itu yang jauh lebih penting buat orang tua untuk oke okay, saya mau targetnya apa nih. Karena kan me-time itu tetap perlu karena dengan me time kita punya hubungan lebih baik, kita juga merasa merasa happy gitu ya. Sehingga kita menjadi lebih atentif sama anak-anak, lebih sabar gitu. Nah, itu kan berarti sebuah hal yang krusial untuk dilakukan oleh orang tua. Nah, dengan kita, si orang tua punya target. Oke, okay, kayaknya untuk weekend ini saya bisa nih membantu anak saya untuk area yang ini nih gitu ya. Area A dan B nih buat weekend ini. Nanti next mungkin area C dan D gitu. Hmm secara perlahan-lahan untuk memindahkan anak yang tadinya mungkin masih sangat dependen sama orang tua, kemudian secara perlahan-lahan dilatih untuk menjadi lebih mandiri dengan kapasitas dari umurnya dia gitu menjalin menjalin komunikasi dengan sekolah juga sangat penting gitu jadi bisa tahu gitu ya dari sekolah bahwa oh iya bu ternyata yang perlu perhatian khusus adalah di area matematika gitu jadi nggak perlu kita oh bahasa Indonesia juga yang bahasa Inggris okay. juga itu kan jadi jadi, wow, banyak banget nih yang mesti direncanakan. Yeah. Ya, jadi kalau misalnya, oke, okay, oh ternyata area matematika, oh spesifik topiknya yang mana gitu. Nah, ya udah kita work di di area itu gitu. Itu membantu buat orang tua, orang tua juga untuk oke okay, less stress, sehingga nggak semuanya loh yang harus dikerjain, okay. dan nggak semua juga anak kita mesti excel di hmm. segala bidang gitu. Karena masing-masing anak punya uh, apa kekuatannya masing-masing gitu. Jadi itu sih uh, set target hmm. dan kemudian ekspektasi. Ya tiger parentingnya nya di dial down dulu lah ya. Iya, betul. Kalau Mona ada ini siap, enggak persiapan uh, mid time itu uh, udah gitu sekarang baru punya bayi menyusui. Iya, yeah. betul. Oh, aku bayang sih lagi pandemi menyusui. Wow, pasti Tuh? Uh, ya buat aku me time penting banget jadi aku memang pada prinsipnya uh, istirahat tuh buat aku sangat penting gitu dan uh, aku tahu persis kalau istirahat tuh bukan cuma istirahat fisik aja yang tidur diusahakan 8 jam <laughs> yang nggak pernah terjadi. coba <laughs> Cuma bukan cuma istirahat fisik tapi istirahat mental juga penting sih jadi setiap hari. Uh, aku usahakan untuk ya itu ada me time untuk diri sendiri apa ke gitu kadang-kadang me time nya disesuaikan aja yang kira-kira menghibur hati gitu kadang-kadang aku cuma butuh Uh, mandi nggak diganggu gitu kan sekarang susah ya karena punya bayi cuma untungnya <guluh> pak suami mau bekerja sama jadi tolong deh bisa nggak uh, anak uh, aku aku mandi kali ini nggak diganggu gitu senang banget <tuk> gitu ya kalau keluar kamar mandi tuh ah lamaan di kamar mandi bisa bersih bersih dengan nggak uh, buru buru gitu aja udah senang gitu ya kalau misalnya Uh, ternyata sempat me time yang lain yang lebih enak sih ya syukur alhamdulillah kayak misalnya nonton film dua jam kayaknya sekarang lagi nggak bisa cari yang lain deh gitu karena kan hmm. pasti ada gangguan gangguan aku yeah. paling nggak suka <laughs> kalau nonton film diganggu ganggu gitu udah deh nonton filmnya nanti aja coba cari me time yang lain dulu yang kira kira lebih logis dilakukan sekarang tapi memang hmm. uh, buat aku me time tuh perlu dan setiap hari apa cari kegiatan yang memang bikin hati seneng gitu ya hmm. walaupun sederhana dan gak lama tapi setidaknya bisa ngecar setelah dari lewat me time itu iya memang penting banget kalau nggak <laughs> gampang kalau nggak nanti jadi <laughs> gampang emosinya gampang benar Yeah. nah uh, ini ada yang nanya uh, bagaimana, kan sampai ada videonya tuh sampai viral gimana kalau ortu sendiri nggak paham dengan pelajarannya gitu tadi kan ini kesempatan buat orang tua ngajarin life skill apa tapi terus kalau pelajaran-pelajaran yang lain gimana nih iya yeah, nah itu tuh uh, sekarang kayaknya kita sedang panen sebetulnya panen apa gagal panen <laughs> Panen dari uh, sistem pendidikan nasional yang sebetulnya yeah. kurang, kurang oke, okay ya, oh, okay. karena terlalu fokus pada knowledge yang uh, jelimet, tapi memberikan uh, sedikit ruang untuk uh, penguatan aspek-aspek yang lain. Yang tadi itu jadi know-nya aja, dunya enggak, tubinya apalagi, yeah, apalagi itu yeah. to live together gitu. Uh, sehingga uh, ketika dalam kondisi kayak gini, terus kemudian langsung orang tuanya pada ketakutan, stres juga karena nggak ngerti apa-apa. Menurut saya sangat wajar orang tua tidak paham apa yang dimintakan gitu ya. Karena kan memang kita juga sedang mengalami problem yang super spesifik dengan kurikulum 2015 tuh sampai sekarang belum belum jelas kan gitu. Kalau membaca kurikulumnya itu, Sedih deh pokoknya. <laughs> <laughs> sedih karena uh, ada ketika ada ada apa ya uh, tambal sulam yang sangat terasa di ya, ya. di buku tugasnya kayak gitu gitu jadi itu bukan kesalahan orang tua kalau menurut saya tapi sekali lagi uh, kalau untuk orang tua yang terdidik seperti teman-teman yang sekarang ini ada yang juga selalu berusaha untuk mem me apa belajar gitu ya sebagai orang tua yang lebih baik menurut saya uh, tadi yang disampaikan Miss Gloria, penting gitu. Lepaskan uh, lepaskan beban uh, tentang achievement akademik, uh, pencapaian akademik. Uh, fokuskan hanya pada beberapa hal yang memang menjadi room for growth. Uh -huh. uh, dalam hal knowledge ya, tapi juga uh, ditambahkan dengan komponen life skill yang jauh lebih tinggi gitu. Eh kita juga harus siap-siap uh, jangan-jangan online learning itu nantinya juga akan terus dilakukan walaupun sudah tidak Covid gitu. Ya. Kenapa? Karena memang uh, dunianya kan sedang bergerak ke arah sana. Nih 4.0, 5.0 itu basenya uh, base-nya kan online gitu. Jadi uh, uh, sekali lagi apa namanya? kita belajar untuk mengelola online ini dengan lebih baik. Memang kalau untuk nanti-nanti masih ada waktu belajar banyak ya, baik dari sistem maupun kita sebagai orang tua. Tapi kalau sekarang tinggalkan dulu ininya apa namanya beban-beban yang ada di pundaknya ini loh gitu. Turunkan dulu backpacknya, turunin keluarin batu-batunya supaya naik gunungnya itu lebih enteng gitu. Miss Gloria mau menambahkan? Iya. Yeah. <laughs> Jadi memang e, memang ini sih setuju ya kalau misalnya e, menjadi sebuah tantangan sih gitu ya dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi memang lagi-lagi. E, Uh, pihak sekolah sih berusaha gitu ya berusaha untuk menjembatani ini dengan situasi dan kondisi yang tidak ideal ini gitu jadi uh, dan dan kalaupun misalnya orang tua merasa bahwa oh saya nggak ngerti nih materi yang ini sebenarnya feel free loh untuk tanya dengan gurunya langsung gitu jadi coba ditanyakan kemudian mungkin gurunya juga bisa berikan uh, seperti oh bisa bisa belajar yang dari mana sih gitu ya sebagai sebagai buku tambahan gitu ya atau mungkin dengan uh, video karena kan sekarang bisa dengan video YouTube lah atau uh, resource yang ada di internet gitu ya menjadi sebuah arahan buat orang tua oh oke okay. Uh, saya bisa nih belajar di area ini gitu dan juga kan memang ada juga gitu ya kalau seperti anak saya dia belajar Mandarin saya sendiri nggak bisa bahasa Mandarin gitu ya jadi saya saya bilang sama anak saya ya sudah lah ya nak kamu berusaha dengan sekuat tenagamu gitu ya dengan kondisi yang memang seperti ini ya mama terima berapapun gitu yang kamu kamu dapat karena memang saya juga nggak bisa bantuin dia dengan Mandarin gitu jadi jadi ya sebagai orang tua kita mengakui keterbatasan. Kalaupun memang kita bisa bisa mencari resource-nya dan kemudian kita, saya juga uh, maksudnya tanya kepada gurunya, kita bisa lakukan ya, kita lakukan. Tapi jangan sampai nanti uh, saya nggak bisa ngajarin anak saya, tapi anak saya uh, ada kekurangan di sini nih. Kemudian memberikan tekanan, padahal sebenarnya anaknya butuh bantuan gitu karena kan. Memang sistem pembelajarannya ini sekarang lagi dibagi nih kayaknya eh, bagiannya memang menjadi jauh lebih besar untuk di area orang tua gitu. Hmm. Jadi jangan kita nuntut, tapi kita nggak bisa bantu anak kita. Nah itu bikin stres ya. juga buat anaknya. Gitu. Ya. Oh nggak kerasa nih udah setengah lima nih, uh. <laughs> masih banyak ini uh, saya masih ini banyak baru lihat gitu apa namanya dna nya ternyata banyak ya. Iya <laughs> <laughs> banyak. Dan kayaknya masih pada penasaran terus kalau Uh, kayak gini gimana nih standar belajarnya? Capaiannya gimana? Kayaknya masih pada penasaran dengan uh, ini ya, masih yang uh, yang standar akademis yang biasa gitu di ini gitu. Oke, okay. yeah. um, karena waktunya sudah habis, mohon maaf ini masih ada pertanyaan, tapi beberapa memang sudah dijawab sih. Uh, uh, apa tadi? Jadi uh, terima kasih. Uh, kami pengen minta uh, the last statement dari masing-masing panelis. Mungkin dimulai dari Mona dulu. Pas ah, seru banget ya, aku seneng banget dari <tuh>. ya. banyak masukan hari ini. <tuh. <tuh. Tapi kalau uh, buat aku sih, ini, um, situasi dan kondisi ini tergantung dari sudut pandang mana kita memandang. Apakah ini musibah atau justru berkah buat kita? Hmm. Kalau repot sih repot banget gitu. Tapi aku justru Uh, ini kesempatan yang kemarin-kemarin nggak -kemarin pernah ada nih aku akhirnya melihat anakku kok dalam kelas tuh ternyata gini ya kok lagi frustasi sama pelajarannya ternyata begitu ya responnya nah itu tuh betul-betul aku bisa lihat dengan detail banget oh dia tuh di kelas kayak gini kan tadinya cuma dari laporan gurunya aja ya yang ya nggak uh, panjang-panjang amat gitu gurunya ngomongnya ya paling kesimpulan-kesimpulan oh ternyata maksudnya gurunya tuh ini itu aku baru betul-betul melihat sekarang gitu jadi besok-besok uh, kalau ngobrol sama gurunya lagi, aku lebih kebayang sih, oh ter uh, an apa masalah yang uh, gurunya omongin tuh ternyata ini nih gitu, uh, aku jadi lebih tahu terus banyak hal deh, banyak banget hal yang ternyata berkah gitu ketika mereka belajar di, di rumah walaupun repot, jadi ya Mm, stay strong, ibu-ibu. <laughs> <laughs> Jangan panik. Dan sekarang kita tadi juga dapat banyak masukan ya kalau uh, apa ya dilonggarin skrupnya, <laughs> uh, capaian-capaiannya mungkin nggak kayak kemarin, target-target juga mungkin agak di uh, apa longgarin gitu. Dan aku sih setuju sih uh, untuk. Ini adalah kesempatan orang tua untuk um, apa ngasih banyak life skill dan mu, mulai uh, apa mereview lagi apa ya kira-kira yang bisa diajarin anak-anak selain uh, hanya uh, apa capaian belajar-belajarnya di sekolah aja gitu. Terima kasih untuk hari ini aku senang banget. Terima Miss Gloria dan Valisa. Thank you. Valisa mungkin ada. Saya ya uh, kalau saya pesannya sebetulnya pesan yang selalu saya ulang kepada dalam setiap parenting session yang pertama jangan mencemaskan anak kita itu akan menjadi anak yang berkualitas atau enggak, yang baik atau enggak, atau anak yang berhasil atau enggak. Yang harus kita cemaskan adalah apakah kita bisa menjadi orang tua terbaik untuk dia energi kita dipakainya di situ bukan di si anaknya tapi ke diri kita bagaimanapun anak-anak kita itu tumbuh dan berkembangnya kendalinya itu ada di kita tongkat komandonya itu ada di kita kalau kita mendapatkan sekolah yang baik dan kemudian sekolah ini melakukan apa namanya proses pendampingan kepada anak kita dengan baik itu bonus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, pada saat kita bicara pendidikan anak kita, ingatlah bahwa banyak coba ingat-ingat dulu waktu masih SMP, SMA atau kuliah. Teman Anda yang nilainya paling tinggi apakah menjadi orang yang paling sukses? rata-rata enggak gitu. Rata-rata ya kehidupannya ya biasa-biasa saja, tapi coba lihat lagi siapa orang-orang yang kita anggap sukses, orang-orang yang kita nilai sebagai role model. Lalu kita lihat apakah dulu dia jagoan sekolahnya, nilai-nilainya tinggi-tinggi atau tidak gitu. Kalau tidak, berarti kalau gitu ya jangan kita juga jangan terbebani dengan nilai-nilai anak kita tapi ingatlah empat pilar pembelajaran tadi itu ada to know punya pengetahuan meningkatkan pengetahuan terus-menerus ada to do bagaimana dia menggunakan pengetahuan itu untuk kehidupan gitu ya matematika terus IPA dan lain-lain itu bagaimana digunakannya Kemudian yang bikin robot misalnya, bagaimana cara bikin robot dan gunanya untuk apa gitu. Ya, tapi yang ketiga dan yang keempat, to be dan tulis to together itu bertumpu pada kita sebagai orang tua. Karena itu gunakanlah waktu sekarang ini untuk fokus ke situ saja, ke situ yang lebih banyak, lebih tepatnya. Bukan hanya saja fokus ke bagian yang itu aja untuk mengurangi diri kita dan be kind to yourself. Be kind to yourself. Uh, kalau kita bisa kain uh, apa namanya dengan diri kita sendiri, kita juga bisa kain kepada anak-anak kita. Begitu. Makasih. Jadi sekali Terima lagi, jangan, ya, uh, <laughs> jangan cemaskan. Jangan anak-anak. Cemaskanlah diri kita sendiri. Iya yep. <laughs> betul. Makasih mbak Lisa. Uh, Miss Gloria silakan. Oke. Okay. Kalau uh, pesan saya sih. Ini adalah situasi yang tepat untuk kita saling berempati satu sama lain. Gitu. Jadi antara sekolah dengan orang tua, kemudian orang tua dengan anak-anak. Gitu, karena memang situasinya adalah sangat tidak ideal. Jadi kita harus berempati dan saling percaya bahwa setiap pihak ini melakukan yang terbaik loh dalam situasi yang tidak ideal ini. Gitu. Jadi. Uh, Jangan hanya bilang, oh iya yang ini lebih enak, yang ini kok kayaknya susah gitu ya. Tapi kita harus empati, kita berada dalam badai yang sama, tapi mungkin kapalnya yang beda-beda gitu ya. Ada yang kapalnya kapal militer, ada yang kapalnya kapal tongkang atau kapal but gitu. Jadi cobalah kita saling berempati bahwa kita ini ada kok di badai yang sama dan kita berjuang sama-sama untuk melakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Gitu. Oke, okay, terima kasih. Katanya Ma, Miss Gloria mau putar video. Oh iya, yeah. iya, sama ini ya. Uh, saya juga mau share bahwa buat para moms and dads yang di sini yang mungkin penasaran dan ingin tahu gitu ya tentang BINUS, karena tadi kan juga dari pollingnya pengen tahu tentang kurikulum. Kita buka uh, open house tanggal 29 Agustus, jadi boleh visit, boleh ke sana, dan boleh ya. Mbak Hera saya putar video sedikit gitu tentang BINUS. Oh iya, silakan. <laughs> Oke. Okay. Oke, okay. terima kasih. Uh, kita sekarang foto bersama dulu, Siap foto virtual. Jadi silakan Ya, yeah. <laughs> oke. Okay. Makasih banyak loh, Mona, Mbak Alisa, juga Miss Gloria. Ini ada yang bilang bahwa saya merasa lebih ringan setelah mendengarkan talk show hari ini. Terima kasih Megli dan semua panelis sudah membuat acara ini benar-benar informasi yang bermanfaat. Saya juga terus terang lebih ringan, lebih kayaknya terurai gitu benang kusutnya gitu. Terima kasih banyak uh, atas uh, uh, apa ilmunya sore hari ini. Sampai ketemu lagi. Uh, ya terima kasih banyak. Yeah. Terima, ya, terima, terima, kasih semuanya. Mbak, Mbak, Heran, Mbak Mona Mbak dan Mbak Lisa. Miss Gloria, Mbak Lisa, terima kasih Mbak Hera, thank you ya. <laughs> Sampai ketemu Mbak Mona, Miss Gloria, Mbak Hera. Dadah. Da. Bye. Saya langsung pamit ya. Aku juga pamit. Terima okay, kasih. Bye. Bye.